Kalau di Pro mungkin Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasri li amri wa hlulatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang telah berada di dalam CPD online pagi ini. Pembinaan artikel jurnal dalam pendidikan, dan kami pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah berenggu peserta-peserta yang akan masuk. Namun begitu, untuk tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ada untuk pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa, kita akan lampirkan QR code dalam setiap PowerPoint yang kita akan bentangkan nanti, dan kemungkinan jika tak sempat daripada saya, mungkin daripada Dr. Kamarudin dan juga daripada Dr. Roshairi, ya. Jadi untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pembinaan artikel jurnal dalam pendidikan ini, saya selaku moderator dan juga panel akan membentangkan ataupun berbincang bersama tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pengenalan jurnal. Kemudian Dr. Kamarudin akan meneruskan dengan format jurnal, dan panel jemputan kita, Dr. Roshairi binti Abdul Rahman, iaitu ketua jabatan sains pusat pengajian sains kuantitatif Universiti Utara Malaysia, ya. Jadi beliau akan membentangkan tajuk critical article journal. Okey. Jadi kita ada tiga orang panel di situ, dan format ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi perkenalan journal, format journal, dan akhirnya kepada critical dalam artikel journal. Okey, jadi seterusnya saya akan bagi pihak saya akan memulakan dululah untuk sesi pada pagi ini berkaitan tajuk pengenalan jurnal. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk hari ini itulah poster kami, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah Dr. Kamarudin Ilyas, pencerahan Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi, dan saya sendiri, dan itulah Dr. Roshairi binti Abdul Rahman, Ketua Jabatan Sains Pemutasan Pusat Pengajian Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia. Dan kemungkinan kita akan dapat banyak maklumat daripada Dr. Roshairi binti Abdul Rahman ini, ya, kerana beliau telah banyak menerbitkan dalam artikel-artikel beliau dalam peringkat jurnal-jurnal yang berimpak tinggi seperti Scopus dan sebagainya. Baiklah, ya, saya teruskan. Jadi perkenaan artikel jurnal itu saya masukkan jugalah pada peringkat awal ni kepada mereka yang telah ada, mungkin saya letakkan QR code di situ, ya. Seterusnya, jurnal adalah laporan hasil kajian asli berbentuk ulasan ataupun review yang ditulis oleh penyelidik berpengalaman, menghimpunkan berapa banyak artikel bagi satu tempoh. Ini saya letakkanlah seperti mungkin tahun 2000 ke tahun 2015, ya, dalam satu-satu isu untuk diulas sama ada dapatan, metodologi, instrumen, dengan memberi satu ulasan yang komprehensif. Kini mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah biasa dengan perkara ini. Kemungkinan juga saya hanya mungkin refresh lah bersama tuan-tuan dan puan-puan perkara ini. Okey. Jadi penerbitan jurnal selalunya disemak ataupun dinilai oleh pewasit ataupun panel pakar dalam bidang yang sama dengan artikel tersebut ditulis. Okey. Jadi pewasit-pewasit ini akan dilantik oleh sidang editor lah bagi satu-satu jurnal tersebut. Okey. Jadi proses berwasit ataupun peer review diperlukan sebelum artikel yang dihantar kepada penerbit jurnal yang layak untuk diterbitkan. Jadi proses ini adalah proses biasalah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang telah mempunyai pengalaman dalam bidang penerbitan jurnal lebih maklum perkara ini, ya. Jadi proceeding tidak melalui proses berwasit disebut artikel ilmiah tidak berwasit. Jadi kita ada dua jenislah di sini, ya, iaitu yang berwasit, iaitu yang memerlukan satu penerbitan jurnal yang perlu dilantik pewasit ataupun panel penilai, dan satu lagi tidak perlu melalui proses berwasit tersebut. Jadi inilah kriteria-kriteria yang kita katakan jurnal yang berimpak tinggi dan jurnal yang biasa, ya, tuan-tuan dan puan-puan.
Seterusnya, dalam jurnal cuaca kita ada semakan pakar, penting untuk memastikan artikel berkualiti, tata bahasa yang baik, yang mempunyai novelty dan juga signifikan kepada bidang. Okey, jadi ini semakan yang penting untuk satu jurnal tersebut dan juga sebagai sumber rujukan premier. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi jadi itu perkara-perkara berkaitan dengan jurnal. Dan di situ juga saya masukkan QR code, okey, untuk tuan-tuan perempuan sebagai salah satu daripada untuk imbasan untuk pendaftaran tuan-tuan dan perempuan. Mohon maaf tuan-tuan dan perempuan, ada yang mungkin ada pihak yang terbuka mic rasanya tu ya. Tuan-tuan boleh tutup mic pastikan sebab ada gangguan dalam sistem saya. Okey, terima kasih. Index Journal bagi Google Scholar, ISI dan juga Scopus mempunyai sistem operasi dan juga perkhidmatan untuk mengindeks penerbitan ilmiah. Jadi inilah yang saya akan sebutkan tadi bahawa Index Journal ini mempunyai peringkat-peringkat tertentu ya. Jadi mungkin tuan-tuan dan perempuan yang selalu buat kajian-kajian agensi untuk mengindeks jurnal-jurnal seperti yang tuan-tuan lihat selalu yang kita ambil daripada ProQuest, Index, ya, EBSCOs, ini semua perkara-perkara yang sentiasa ada di library-library di universiti-universiti tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Dan juga dua penyumbang paling signifikan ialah Thomas Ritter dan juga Elsevier, ya, dari Scopus. Jadi perkara ini juga antara indeks-indeks jurnal yang ada lah di peringkat international dan juga digunapakai di seluruh dunia. Ya. Okay, jurnal akan dikategorikan mengikut kedudukan impact jurnal berbanding impact jurnal lain. Jadi itu adalah dikategorikan bagaimana satu jurnal itu memberi kesan kepada bidang-bidang yang tuan-tuan dan puan-puan. Eh. Jadi impak bermakna banyaknya citation yang diperoleh oleh jurnal tersebut berbanding dengan jurnal-jurnal lain. Okey, jurnal yang banyak dirujuk sebagai citation dalam jurnal-jurnal lain dianggap jurnal yang berimpak. Lah. Jadi di mana tuan-tuan akan lihat nanti bagaimana banyak citation yang dirujuk yang digunakan di peringkat tertinggi dan sebagainya dan dianggap jurnal yang impak yang baiklah kepada penyelidikan ya. Okey, impak faktor kita sebutkan di sini impak faktor ialah IF ya. IF ialah ukuran bilangan citation sesatu jurnal terhadap bilangan jurnal yang diterbitkan. Okey, jadi IF di sini saya ringkaskan ni kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun mungkin tuan-tuan akan jumpa dia akan masukkan dia impact factor sebagai IF ya. Okey, di situ juga saya letakkan lagi sekali ya QR code ya tuan-tuan dan puan-puan kemungkinan sempat untuk buat imbasan. Seterusnya ini yang saya masukkan jugalah tuan-tuan dan puan-puan bagaimana contoh kiraan IF impact factor bagaimana sumber daripada jumlah penerbitan artikel dalam jurnal saya masukkan di situ XXXX ya daripada tahun 2014 hingga tahun 2015. Okey, dan tuan-tuan boleh lihat di sebelah itu jurnal 2014 ada 60 artikel, 2015 ada 40 artikel, dari jumlah artikel ada 100 artikel di situ. Jadi jumlah citation yang diterima oleh artikel dalam jurnal XXXX tadi bagi tahun 2014 hingga 2015 iaitu tuan-tuan boleh lihat di sebelah itu 2014 ada 45 citation, 2015 ada 34 citation, jadi jumlahnya ialah 79 citation. Jadi untuk kiraan IF atau impact factor, jumlah citation dibahagikan dengan artikel. Jadi jumlah artikel citation iaitu 79 dibahagikan dengan jumlah artikel iaitu 100, kita akan dapat IF ataupun impact faktornya 0.79. Okey, jadi 0.79 dikira peringkat yang tinggilah bagi satu jurnal tersebut. Okey, jadi di sini kita boleh lihat jugalah bagaimana JCR Impact Factor List seperti tahun 2013. Okey, cara pengiraannya begitulah. Selalunya kita tidak tahu benda ini sekarang macam Google Scholar akan mengira sendirilah perkara ini automatik akan berlaku. Jadi impact factor ini memberi kesanlah kepada jurnal tersebut. Seperti yang kita tahu Scopus dianggap jurnal yang berimpak tinggi kan dia mempunyai impact factor yang tinggi. Jadi untuk berada di dalam artikel tuan-tuan dan puan-puan untuk berada di dalam jurnal-jurnal yang berimpak tinggi ini akan memberi kesan kepada ranking tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang ahli akademik dan sebagainya bagi peringkat universiti bila berada artikel-artikel tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin nanti dia akan terang oleh lebih lanjut oleh Dr. Roshairi ya. Mungkin akan memberi kesan sebagai tuan-tuan dan puan-puan untuk berada untuk mendapatkan
akademisyen ataupun pengiktirafan dari segi akademik di peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Okey. Okey, seterusnya adalah impak faktor. Kita ada juga di sini adalah SV Scopus. Okey. Di mana laman web Scopus, tuan-tuan boleh lihat sendirilah ya. Jadi tuan-tuan boleh gunakan juga laman web Simago ataupun Simago General Rank ya. Jadi ini penting jugalah tuan-tuan dapat mengetahui apakah dimaksudkan dengan I index ke ataupun H index dan sebagainya ya. Jadi syarat umum untuk menjadi jurnal berindeks, jurnal telah diakreditasi di negara masing-masing. Jadi ini sangat penting. Jadi setiap jurnal-jurnal tersebut telah diakreditasi ataupun telah pun dinilai di negara masing-masing. Jadi ini pun pentinglah bagi mungkin tadi Dr. Kamarudin akan sentuh bagaimana jurnal-jurnal yang diterbitkan perlu diakreditasikan di dalam negara sebelum diberi indeks tersebut. Jadi ini mungkin Dr. Kamarudin akan sentuh secara lebih lanjut perkara tersebut. Dan juga diterbitkan secara berkala dan konsisten setiap tahun. Jadi ini penting, jika diterbitkan setahun satu, jadi akan diterbitkan sentiasa. Janganlah pada tahun ini diterbitkan, tahun depan tiada, tahun depan pula atau 3 tahun pula diterbitkan. Jadi untuk memohon jurnal berindeks mungkin susahlah perkara begitu. Jadi perlu konsisten setiap tahun. Okay. Kemudian abstrak wajib ditulis dalam bahasa Inggeris walaupun artikel bukan dalam bahasa Inggeris. Jadi ini salah satu daripada syarat-syarat umum lah untuk satu artikel tersebut. Jadi barisan panel pakar bersesuaian dalam skop bidang kajian. Jadi ini pun sangat penting seperti yang disebutkan tadi. Satu jurnal itu dianggap jurnal yang berwasit, selalunya barisan panel tersebut perlu beradalah dalam skop bidang-bidang yang berkaitan dengan artikel tersebut. Jadi ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh membariskan panel-panel tersebut di peringkat universiti, dan bagaimana kita katakan tuan-tuan dan puan-puan boleh menyenaraikan mereka-mereka yang pakar dalam bidang yang tertentu ya. Jadi ini pentinglah juga untuk mencapai, kita katakan tadi, jurnal yang mempunyai berindeks dan juga mampu bersaing ataupun berada di dalam jurnal yang berimpak tinggi. Okey. Okay, ini saya letakkanlah di sini Elsevier tadi ya. Bagaimana Scopus, The Larger Abstract. Ini selalunya kita katakan satu daripada jurnal yang begitu impak yang begitu tinggi. Ini saya letakkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita ada ini bagaimana penggunaan untuk masukkan dalam Scopus dan sebagainya. Jadi ini pun kepada yang mungkin ada juga antara jurnal-jurnal tersebut, apabila tuan-tuan dan puan-puan hendak merujuk ataupun hendak menggunakan citation-citation itu, perlu melalui pembayaran dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada kita katakan proses-proses untuk mendapatkan impak ataupun kita katakan jurnal-jurnal yang mempunyai impak tinggi tersebut. Jadi ini salah satu daripada prosedur biasa apabila tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin telah pun lama berada dalam bidang penyelidikan ataupun tuan-tuan dan puan-puan sedang menjalankan penyelidikan dan juga sedang melakukan peringkat sarjana ataupun peringkat ijazah tertinggi. Ini ada proses biasalah untuk mendapatkan kita katakan citation-citation yang bermutu dan juga yang mempunyai signifikan dengan kajian-kajian yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Okey. Kemudian ini saya masukkan lagi lah konten-konten yang terdapat dalam Scopus dan sebagainya, area-area itu bergantung yang kita sebutkan tadi. Bergantung kepada area ataupun kajian-kajian yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Okey, jadi itu saya rasa mungkin tuan-tuan lebih mahir dalam bidang tersebut. Cuma tuan saya sentuh serba sedikit konten-konten ataupun kita katakan tadi jurnal-jurnal yang memang tuan-tuan pernah dengar, Scopus dan sebagainya, yang kita perlu melalui proses-proses yang kita katakan begitu tinggi dia punya ranknya. Jadi seperti untuk memasukkan artikel-artikel yang terpilih pun perlu membayar dan sebagainya. Dia ada prosedur-prosedur tertentu untuk masuk di dalam jurnal tersebut. Okay? Jadi ini antara jurnal-jurnal yang telah berada di dalam kategori orang kata berimpak tinggi lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi ini pun jugalah saya tunjukkan salah juga contoh lah, salah satu contoh ada Scopus, ada pengkalan data bahan saintifik lah. Jadi dia disediakan oleh Elsevier
Jadi ini contoh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ini, saya mungkin dah lama mungkin ada berlaku perubahan dari segi untuk akses ke dalam Scopus ini. Okey, jadi mungkin ada banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Mungkin juga di universiti-universiti tuan-tuan dan puan-puan menggunakan library tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk, untuk akses dalam laman web Scopus ini. Okey. Ini pun saya masukkan jugalah antara contoh-contoh dalam ResearchGate, Canada Journal of Civil Engineering. Jadi ini pun adalah contoh-contoh bagaimana jurnal-jurnal yang terdapat dalam, kita kata tuan-tuan boleh lihat di sini yang nak saya contohkan, iaitu Journal Impact 0.85. Okay. Jadi ini salah satu kriteria juga jika tuan-tuan dan puan-puan mendapat ijazah untuk peringkat ijazah peringkat sarjana muda ataupun peringkat ijazah kedua, selalunya dia memerlukan ataupun artikel sebagai salah satu daripada kriteria tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapat ataupun untuk lulus, untuk mendapat ijazah sarjana ataupun sarjana muda. Jadi dia akan maklumkan di situ adakah artikel-artikel yang tuan-tuan dan puan-puan dihantar itu mempunyai impak kepada penulisan ataupun untuk diberikan tuan-tuan dan puan-puan sebagai ijazah ijazah kita kelas pertama dan sebagainya. Ini salah satu daripada kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi sebagai seorang ahli akademik lah kita katakan. Jadi jurnal yang berimpak yang tinggi ini memberikan kepada satu penarafan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan jika mendapat kelas pertama dan tuan-tuan dan puan-puan menghasilkan artikel yang berimpak yang begitu baik kepada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan kepada dunia pendidikan ataupun dunia penyelidikan secara umumnya lah ya tuan-tuan. Okey. Jadi ini saya rasa akan lebih disentuh oleh panel jemputan kita yang memang kita khaskan pada hari ini kerana beliau boleh membicarakan perkara-perkara berkaitan dengan Scopus dan Scopus ataupun bagaimana jurnal berimpak tinggi ini memberi kesan kepada kita katakan kepada personality ataupun taraf seorang academician itu ataupun seorang ahli akademik di dalam peringkat universiti ataupun peringkat-peringkat pendidikan yang lain. Okey. Ini kita masukkan pula pada kuartil, ya. Kuartil kedudukan IF dikategorikan mengikut kuartil ataupun sukuan-sukuan, ya. Q1 ataupun 25% taburan IF tertinggi, skor akan diperoleh 25% tertinggi, Q2, Q3 dan Q4, ya. Jadi taburan-taburan ini telah pun diberi skor-skor yang kita boleh tahu sendiri dah jika berlakunya Q1 akan dia beritahu kepada jurnal-jurnal tersebut ataupun artikel-artikel tersebut dari segi kedudukan artikel tersebut. Jadi ini kriteria-kriteria yang mungkin tuan-tuan boleh lihatlah, mungkin artikel-artikel yang kita katakan tadi impak yang tinggi akan memberi kesan yang lebih baik kepada citation-citation yang tuan-tuan dan puan-puan akan gunakan dalam penyelidikan kan tuan-tuan dan puan-puan. Ini kesan yang agak baik kepada tuan-tuan puan-puan memperoleh maklumat-maklumat tertentu, ya. Okey. Ini juga saya masukkanlah jadi taburan IF, ya, jadi 2.5 hingga 3.0, 2.0 hingga 2.4, ya, 1.5 hingga 1.9, 1.0 hingga 1.4. Okey, jadi taburan-taburan itu telah diberikan kita kata standard-standard tertentulah dalam kuartil ini. Okey, ini saya masukkan sedikitlah contoh-contoh yang tuan-tuan mungkin sentiasa telah perolehi dalam jurnal-jurnal tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari jurnal-jurnal yang mempunyai impak, ya. Tuan-tuan akan dapat lihat di situ jurnal-jurnal yang macam ni, quarterly 4 time in years, okey. Tuan-tuan akan jumpa juga dari segi kita nampak tadi mungkin juga Journal Impact 0.42, ya. Jadi jurnal-jurnal yang telah diberi pengiktirafan begini tuan-tuan boleh jumpa selalulah dalam pencarian tuan-tuan dan puan-puan apabila melakukan penyelidikan. Jadi ini kesan yang seperti saya sebutkan tadi, apabila jurnal-jurnal itu berimpak yang baik, jadi apabila tuan-tuan memilih untuk mencari bahan-bahan daripada jurnal-jurnal tersebut, ini menunjukkan satu kita kata boleh percayaan yang tinggilah. Jadi di situlah kepada yang masih peringkat awal untuk membuat penyelidikan, ini juga adalah kriteria-kriteria yang kita katakan yang sering kali diberi perhatianlah dalam menyelesaikan satu penyelidikan ataupun referen-referen yang kita katakan mempunyai kesan-kesan yang
lebih tinggi berbanding kita mengambil jurnal-jurnal yang tiada impact dan sebagainya. Okay. Okay, kemudian kita ada Open Research and Contribute ID, ya, satu daftar yang mengumpulkan semua penerbitan dan penyelidikan seseorang pengarang dalam satu rekod yang unik. Okay, jadi ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan nama pengarang, dan pengarang berdaftar akan diberikan satu nombor pengenalan ataupun URL. Okay, jadi laman web ni ialah www.orcid dan juga .org. Ya. Ha, ini contoh kemungkinan juga dapat membantu dari segi tuan dan puan-puan apabila tuan-tuan dan puan-puan tak dapat menerbitkan satu-satu artikel tersebut nanti. Okey, DOI ya, DOI ya. DOI ini adalah salah satu daripada Digital Object Identifier. Jadi ini kemungkinan selalu lah tuan-tuan dan puan-puan jumpalah. Saya rasa ini perkara yang biasalah DOI. Mungkin tuan-tuan selalu nampak DOI untuk menggunakan elektronik ataupun kita katakan jurnal-jurnal dalam online yang tuan-tuan dan puan-puan telah ambil sebagai salah satu daripada citation tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang tadi saya sebut index H, ya, iaitu indeks yang digunakan untuk mengukur produktiviti dan juga impak penerbitan seseorang penyelidik. Okay. Jadi indeks ini dikira berdasarkan semua artikel seseorang penyelidik yang mendapat petikan tertinggi dan bilangan petikan bagi setiap artikel tersebut. Ha, jadi ini salah satu juga indeks H, ya, yang kita katakan mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada banyak menghantar untuk artikel-artikel untuk perbentangan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan akan dapat melihat bagaimana artikel-artikel tuan-tuan dan puan-puan itu diukur dari segi sebanyak mana telah digunakan artikel itu dan mendapat petikan tertinggi daripada bilangan mereka yang telah mengambil artikel tersebut sebagai salah satu daripada citation-citation mereka. Jadi ini pun pentinglah juga seperti saya sebut tadi sebagai seorang ahli akademik, apabila citation tuan-tuan dan puan-puan digunapakai oleh ramai, ia juga memberi satu pengiktirafan kepada penyelidikan ataupun penulisan tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang ahli akademik di peringkat yang tertinggilah. Jadi di situlah ada perbezaan-perbezaan yang mungkin tuan-tuan akan puan-puan dapat perolehi, ya. Jadi di sini saya sentuh juga tentang pemilihan jurnal. Jadi terdapat banyak pilihan jurnal online seperti tuan-tuan dan puan-puan dah maklum yang sebutkan tadi, ya. Jadi pilihan yang bersesuaian dengan bidang yang tuan-tuan dan puan-puan perolehilah selalunya, ya. Jadi ini saya rasa telah mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih mahirlah perkara begini, ya. Pilihan-pilihan jurnal yang terdapat begitu banyak sekarang di dalam laman-laman web dan sebagainya, ya. Jadi ini salah satu contoh. Ini mungkin juga mungkin ramai lagi ada. Ini saya contoh je, ya. Okay, contoh-contoh ASEAN Journal of Research in Chemistry. Okay, ya, ini jurnal-jurnal online yang ada, ya. Jadi ini saya sentuh secara sekali lalu lah. Ini pun perkara biasa saya rasa bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa melakukan penyelidikan-penyelidikan, ya. Jadi ini mungkin juga salah satu daripada refresh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, yang saya sebutkan tadi, ProCourse, Emerald, EBSCOS, ya. Journal Southeast Asia Studies, okay. Ha, ini semua juga mungkin juga telah banyak tuan-tuan dan puan lebih maklum, ya. Okay, berikutnya, okay. Scopus akhirnya nampak di bawah itu, ya. Jadi ini pun antara perkara-perkara yang penting jugalah yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada yang berbayar, ada yang tak perlu berbayar, dia beri secara percuma dan sebagainya, okay. Jadi prosedur-prosedur itu perlu tuan-tuan fahamilah, ya. Jadi saya tak sentuh secara mendalam di sini. Okay, cara proses tuan-tuan dan puan-puan untuk menghantar artikel-artikel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang baru menceburi bidang ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada proses-proses untuk menghantar artikel. Ya, jadi proses-proses ini perlu dilalui oleh seorang yang memang berminat untuk menerbitkan artikel-artikel di peringkat penerbitan antarabangsa ataupun penerbitan-penerbitan di peringkat kebangsaan dan sebagainya, ya. Jadi proses-proses ini juga perlu dilalui oleh tuan-tuan dan puan-puan kerana inilah sebahagian daripada proses yang kita sebutkan tadi untuk memasuki jurnal-jurnal yang berwasit yang perlu melalui panel-panel untuk dianalisa dan diberikan jawapan sama ada diterima ataupun tidak artikel tersebut.
Okey, ini adalah polisi-polisi mungkin saya gunakan ini sebahagian daripada contoh ya. Mungkin berbeza dari segi jurnal-jurnal yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin berminat. Ini salah contoh mungkin polisi mungkin akan berlaku, tuan-tuan akan baca di situ. It is not our policy to pay the author. Jadi tiada bayaran kepada seorang penulis tersebut ya. Jadi mungkin juga saya rasa kebanyakan jurnal-jurnal akan menyatakan polisi begini ya. Jadi kemungkinan pembayaran untuk penulis itu kurang berlaku ya. Jadi tuan-tuan boleh bacalah jurnal-jurnal yang tuan-tuan akan hantar tersebut. Jadi apabila artikel yang terpilih itu satu kita katakan yuran untuk penerbitan, dia akan kenakanlah kepada kita sebagai penulis ataupun author kepada artikel tersebut. Jadi dia akan letaklah bergantunglah kepada mungkin $100 untuk satu paper tidak kurang daripada 4,000 patah perkataan dan mungkin juga ini berbeza dari segi jurnal yang kita sebutkan tadi. Mungkin dia gunakan satu muka surat $100 ataupun itu bergantung. Jadi saya ambil ni mungkin yang paling simple lah mungkin ya. Kemungkinan berbeza-beza seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana cara penghantaran, dia juga akan disertakan email untuk kepada editor tersebut untuk dinilai dan sebagainya. Jadi untuk menghantar sesuatu kita katakan artikel tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu bayar sebab saya sebutkan tadi proses kita untuk menjadi seorang akademik, kita perlulah berkorban sedikitlah. Jadi kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan dah melakukan kajian dan kajian itu tuan-tuan dan puan-puan rasa perlu dikembangkan lagi di peringkat international, dan itulah harga yang kemungkinan yang paling murah, yang mungkin ada yang mahal. Dan seperti saya sebutkan tadi, jika jurnal-jurnal yang berimpak tinggi seperti Scopus dan sebagainya itu harganya mungkin berbeza. Okey, jadi di sini saya ambil contoh kita katakan yang ni yang saya telah selalu gunakanlah antara jurnal-jurnal yang saya pernah hantar kepada Academy Research International ni. Dia bergantung, jika macam Academy Research International ini dia berpengkalan di Pakistan, ada yang berpengkalan di US dan sebagainya. Tetapi cara bayaran kebanyakan yang akan menggunakan USD lah sebagai mata wang utama . Okey, jadi di sini saya sentuh juga tentang penerimaan artikel. Jadi selepas tuan-tuan dan puan-puan hantar kepada pihak editor, tuan-tuan akan menunggu sama ada proses itu diterima atau tidak melalui panel-panel yang berwasit yang saya sebutkan tadi pada peringkat awal. Okey, jadi mengikut bidang-bidang yang tuan-tuan dan puan-puan nyatakanlah dalam artikel tersebut, ada science social, ada science, ada maths dan sebagainya ada art dan sebagainya. Okey, dari segi bahasa dan sebagainya itu proses-proses yang perlu dilalui lah. Okey, ini apabila tuan-tuan dah menerima artikel tersebut, sebutkan saya sebutkan tadilah pembayaran yang perlu dilakukanlah oleh tuan-tuan dan puan-puan apabila artikel itu diterima. Ini terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan diterima artikel tersebut tapi tuan-tuan rasa tak mau bayar, jadi artikel itu tidak akan diterbitkan. Ini saya ambil contoh permohonan untuk kiriman wang lah yang saya gunakan pada peringkat awal dulu apabila saya hendak menerbitkan artikel tersebut apabila telah terpilih di dalam. Okey, jadi di situ tuan-tuan boleh lihat, ini mungkin proses saya masa dahululah, mungkin sekarang dah boleh gunakan online . Jadi ini proses dulu sebab masa saya masuk itu jurnal ini dia belum menggunakan online payment . Jadi saya terpaksa menggunakan cara pergi ke bank dan sebagainya, dan kita membuatkan proses pertukaran wang asing itulah. Ya, jadi ini bergantung kepada harga yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan boleh lihatlah proses ini menarik juga sebab kita menggunakan wang kita sendiri untuk dibawa keluar ke luar negara . Jadi dia perlu melalui bank negara dan sebagainya lah. Ya, jadi proses ini mungkin dah mudah sekarang kerana kita ada online dan gunakan kad kredit sebagai pembayaran. Okey, ini salah proses saya terangkan mungkin pada proses yang lama dahulu . Ini adalah ini ada jurnal yang saya katakan tadi yang saya mendapat juga tempat lah di Academic Research International ini . Salah satu daripada, saya rasa dia dibuka pada tahun 2000
2012 yang mula di, bukan dibuka lah, diterbitkan ya pada tahun 2012, dan pada masa itu masih murah dia punya yuran pembayaran dan sebagainya. Sekarang saya rasa telah meningkat lah daripada 100 USD mungkin pergi kepada 300 USD untuk satu paper. Apabila satu jurnal itu telah mula mendapat, kita katakan jurnal berimpak, harganya pun akan berbeza-beza mengikut kedudukan dia yang telah diterima di peringkat antarabangsa ataupun diiktiraf oleh ahli-ahli akademik. Okay, di sini saya telah berjayalah mendapat orang katakan pembentangan bersama Dr. Kam, bukan pembentangan, satu paper saya telah dimasukkan artikel di dalam jurnal inilah ya, iaitu Practice Teaching and Learning Using Interactive Multimedia Innovation for Non-Optional Teachers Teaching in Music Education. Ini bidang saya lah, bidang music education, dan Dr. Kamarudin membantu dari segi kita buat instrumen dan sebagainya. Jadi saya masukkan nama saya dan Mubi Makno dan juga Dr. Kamarudin Ilyas, Ipoh Teachers Training Institute Malaysia. Jadi kita, tuan-tuan boleh access lah kepada jurnal ini. Jurnal dah banyak ni, jurnal ni, ni tahun 2012 tak salah saya. Jadi kita kena membayar, tadilah proses pembayaran saya sebutkan tadi, pada masa itu memang murah, 100 USD. Ya, 100 USD mungkin dalam 300-400 ringgit lah pada masa itu. Berbanding sekarang kau 300 USD mungkin ambil hingga 700 hingga ke 1000 ringgit ya. Jadi setiap kali kita katakan banyak jugalah kita ada pengalaman lah dari segi penghantaran artikel-artikel ini ke jurnal-jurnal yang begini ya. Dan proses-proses ini menarik kadang-kadang, jadi kita berterima kasihlah kepada Academic Research International ini kerana menerima jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel kita lah sebagai untuk menjadi salah seorang daripada ahli-ahli akademik jugalah ya. Okey, ini antara paper artikel kami lah ya, Practicing Teaching and Learning Using Interactive Multimedia Innovation for Non-Optional Teachers Teaching in Music Education. Jadi di situ dia letakkan jugalah kita katakan abstract ataupun abstract kita lah pada artikel tersebut. Contoh ini tahun 2013, 7 tahun sudah artikel ini berada di dalam jurnal. Jadi sebenarnya kami telah bermula lamalah sebagai penulis-penulis artikel di jurnal-jurnal di luar negara ini. Jadi sebab kekangan dari segi kewangan lah, kami kadangkala apabila harga semakin meningkat, kami agak kuranglah sekarang sebab kita katakan apabila 300 USD untuk satu artikel yang kita katakan setiap bulan lah, sebab kita dah berada lama dalam akademik ini ya, Academy Research International ini. Jadi saya rasa kita agak mengurangkan sedikit lah penghantaran artikel-artikel kita ke kata jurnal-jurnal ini ya. Ini contoh saja tuan-tuan dan puan. Mungkin tuan-tuan dan puan lebih lama, ini kami saja tunjuk contoh. Okey, penolakan artikel mungkin juga akan dinyatakan bahawa artikel-artikel tuan-tuan perlu dipenambahbaikan di bahagian mana dan sebagainya. Jadi dia akan dimaklumkan oleh kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh panel tersebut. Jadi mungkin juga dia akan tolak terus ataupun dia mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat penambahbaikan dan dihantar semula untuk di analyse balik ataupun dinilai kembali oleh pihak panel ya. Okey, jadi artikel dinilai pun ada proses-proses juga. Di sini saya nyatakan contoh daripada artikel yang digunakan oleh jurnal penyelidikan dedikasi IPG Kampung Ipoh. Dia ada prosedur-prosedur ataupun kita katakan kriteria-kriteria yang akan diisi oleh panel-panel bagi satu artikel yang tuan-tuan dan puan-puan hantar ya. Jadi dia adalah di sini kalau tuan-tuan melihat kriteria di segi sumbangan yang asli, tajuk artikel, ulasan ringkas dengan tajuk di sini ada kandungan abstrak, okey, bagaimana dan juga dapatan, metodologi, implikasi, kesimpulan. Jadi mungkin panel-panel ini adalah sebagai asas kepada panel-panel untuk menilai artikel tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin juga panel akan membuat cadangan-cadangan tambahan jika merasakan bahawa artikel tersebut boleh diperbaiki ataupun berlakunya penambahan nilai tersebut. Okey, jadi ini saya tunjukkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan contoh-contoh bagaimana panel-panel akan mendapat
secara ringkas satu format untuk menilai artikel-artikel tuan-tuan dan puan-puan apabila tuan-tuan dan puan-puan menghantar kepada pihak kita katakan pihak penerbit lah ya. Okey, jadi ini bahagian sampai 5 dia begitu detail jugalah sebenarnya ya. Jadi setiap artikel itu ada 5 ya, 5 bahagian ya untuk 6 bahagian ya. Jadi semua itu mengambil kira artikel tuan-tuan dan puan-puan mungkin dalam 3000 patah perkataan saja kan. Tapi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mungkin menjalankan kajian itu melibatkan hingga 300 hingga 400 muka surat, tetapi untuk buat satu artikel dia hanya memerlukan hingga 10 atau 9 muka surat saja. Dan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mengecilkan dapatan-dapatan itu, mengecilkan perkataan-perkataan itu, itu pun satu daripada aspek-aspek kita katakan tadi. Tuan-tuan perlu jugalah kita kata satu aspek kemahiran yang perlu ada okey. Okey, ini ada banyak tuan-tuan dan puan-puan hingga 7 8 dan 9. Tuan-tuan boleh lihatlah cadangan daripada panel-panel tersebut ya. Jadi artikel diterima tanpa pembetulan, artikel diterima tetapi perlu pembetulan minor, artikel diterima tapi perlu pembetulan major, artikel perlu pembetulan major dan dihantar semula, artikel diterima dan ditolak ataupun ditolak ya. Jadi itulah cadangan-cadangan daripada pihak panel yang menilai jurnal ataupun artikel tuan-tuan dan puan sebagai kita katakan jurnal berwasit tadi. Okey, bagaimana pula sebagai lantikan sebagai panel untuk kita katakan sesuatu jurnal tersebut. Jadi lantikan tadi kita katakan berdasarkan kepada bidang-bidang yang telah kita katakan bidang-bidang yang adalah dalam skop-skop saya sebutkan tadi, sama ada matematik, sains, sains sosial, art, music dan sebagainya. Jadi lantikan panel ini juga memerlukan prosedur-prosedur tertentulah ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, macam saya senjuk contoh kepada Academic Research International yang saya terlibat juga dalam penghantaran jurnal, dan juga saya juga mendapat sebagai advisory review board ya. Jadi proses-prosesnya seperti yang saya tunjukkan di sinilah, saya juga terpilih lah sebagai salah satu daripada advisory review board academic research ini untuk bidang inilah, bidang music education ya. Jadi paper yang ada akan dihantar kepada saya sebagai panel penilai lah untuk sama ada dapat dimasukkan atau tidak di dalam jurnal ini ya. Jadi ini salah satu daripada proses untuk mendapat tempat di dalam panel-panel ini ya. Jadi dia memerlukan proses yang panjang lah. Sebenarnya saya diberi penawaran oleh pihak Academy Research International ini untuk menjadi advisory review board ya pada masa itu. Jadi kriteria-kriteria lantikan, menerima ataupun secara tawaran yang diberikan oleh jurnal-jurnal tersebut ataupun secara permohonan, mungkin juga dipohon oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi panel. Okay, ada banyak sebab lah kemungkinan ya. Jadi secara tawaran bagi saya, saya menerima sebagai lantikan ni secara tawaran lah pada masa itu ya, pada masa itu. Okay, jadi salah satu daripadanya ialah contohnya tuan-tuan dan puan-puan melakukan pembentangan yang banyak ya. Pembentangan yang banyak pada masa itu saya bersama Dr. Kamarudin banyaklah melibatkan diri dalam pembentangan-pembentangan international conference dan sebagainya lah ya, pada masa itu. Jadi banyak jugalah kita terpaksa orang kata mengeluarkan wang untuk masuk ke setiap kita kata persidangan ataupun conference-conference ini yang perlu dibayar dengan harga RM300-400 ya. Jadi tuan-tuan boleh lihatlah gambar bersama profesor-profesor luar negara itu daripada Tanzania, Uganda, Czechoslovakia dan sebagainya . Jadi melalui itulah saya rasa salah seorang daripada orang kata penerbit daripada Academy Research International itu berada di salah satu pembentangan ini. Dia melihat sendiri pembentangan yang saya buat untuk paper berkenaan dengan music education saya rasa . Jadi dia terus membuat tawaran kepada saya melalui email pada masa itu. Jadi agak terkejut jugalah apabila diminta sebagai advisory review board . Okey, jadi ini contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini mungkin saya sebagai taraf biasa berbanding dengan tuan-tuan dan puan-puan yang lebih mungkin dalam banyak pembentangan ini. Kita berkongsi, kita katakan pengalaman je lah ya tuan-tuan. Pembentangan poster pun ada di sini tuan-tuan ya. Banyak dengan masalah-masalah ya. Okey, ini pembentangan di luar negara pun ada . Saya dapat sedikit lah
banyak jugalah kita terpaksa berkorban sedikitlah kewangan ya pada masa itu. Okey, ini bersama Dr. Kamarudin lah yang banyak, kemudian lebih banyak pada saya lah sebenarnya. Jadi banyak kami ke sana kemari ya untuk perbentangan dan sebagainya. Ini The National Sport Science Conference tahun 2014. Okey. Ini di Jambi, Indonesia. Ini salah satu daripada apabila kita katakan artikel-artikel yang kita masukkan dalam jurnal-jurnal. Jadi tuan-tuan boleh lihat yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan H-Index, I-10 Index. Jadi banyak jugalah citation-citation yang ditulis dalam artikel-artikel kami ini di-cite oleh orang lain. Jadi tuan-tuan mungkin dalam Google Scholar lah kita tuan-tuan boleh lihat sama ada artikel-artikel yang kita masukkan itu di citation ataupun diambil oleh orang lain sebagai satu bahan daripada rujukan ya. Jadi ini contoh sajalah yang mungkin sedikit saja berbanding yang mungkin tuan-tuan mungkin lebih banyak pada saya lah ya. Jadi kita berkongsi lah kemungkinan salah satu daripada sumbangan saya lah kepada dunia akademik ya. Okay. Jadi yang saya sebutkan tadi dah high index tadi lah, bagaimana the outer level metric attempts to measure both the productivity and the citation impacts of the publication of the scientists of the scholar. Jadi yang kita sebut tadi H-index saya dah sentuh tadi ya. Jadi bagaimana citation H-index ya. Kemudian kita ada I-10 index ya. Okay. Dan akhirnya sekian terima kasih dari pihak saya lah. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi mendengar penerangan saya untuk bahagian pengenalan jurnal. Okay. Jadi saya rasa saya teruskan kepada Dr. Kamarudin untuk proses sedua untuk pandangan kedua yang bertajuk format jurnal. Format jurnal saya persilakan Dr. Kamarudin Ilyas. Assalamualaikum. Encik Mubin macam mana? Keluar tak slide? Suara okey eh? Baik, terima kasih kepada rakan-rakan semua kerana dapat turut serta dalam bengkel CPD online kita, iaitu perbezaan artikel jurnal dalam pendidikan pada hari ini. Baik, jadi saya akan membincangkan tentang format format penulisan artikel jurnal, satu aspek yang sangat penting lah, maknanya kita untuk kita menghasilkan artikel yang akan diterima, yang boleh diterima oleh sesuatu badan penulisan artikel jurnal sama ada dalam ataupun luar negara. Tadi Cik Mubin telah bercerita dengan lebih mendalam tentang apa itu jurnal, bagaimana jurnal itu beroperasi dan sebagainya lah, cukup banyak. Jadi kalau kita tengok tadi daripada penerangan tu memang cukup banyak dan kita, saya rasa rakan-rakan semua jelas apa itu jurnal pada umumnya. Jadi pada yang ini saya akan fokus kepada format artikel penulisan jurnal ya. Jadi sebelum saya pergi kepada format penulisan artikel jurnal, jadi saya ingin membuat promosi sikitlah tentang jurnal IPG Campus Ipoh ya. Jadi IPG Campus Ipoh pun menghasilkan jurnal juga. Jadi jurnal kita ni dinamakan Jurnal Penyelidikan Dedikasi IPG Campus Ipoh. Cik Pupin ada beritahu tadi. Jadi kita kategori jurnal berwasit dan mempunyai dua indeks, indeks ISSN dan EISSN. Dan kita melibatkan dua kategori iaitu secara hard copy dan online. Ya. Pada tahun lepas kita dah mula kepada online. Ya. Sebelum ni kita secara hard copy je. Jadi pada setiap tahun kita menghasilkan dua volume. Jadi jurnal ini telah bermula pada tahun 2014 hingga kini. Jadi tiga tahun lepas kita telah mengeluarkan dua volume untuk setiap tahun. Jadi dalam bulan 11 ataupun bulan 12 ya, kita akan keluarkan apa edisi berkenaan. Jadi jurnal ini dalam proses daftar dalam MyJournal pada beberapa tahun yang beberapa bulan lepas kita telah memulakan pendaftaran ni. Jadi peringkat IPJM memang dimintalah IPJ-IPG untuk mendaftarkan
jurnal masing-masing dalam my journal ataupun dalam my site. InsyaAllah dalam masa terdekat, jurnal kita akan dapat didaftarkan ke dalam my journal. Dan untuk perancangan akan datang, insyaAllah kita akan pergi ke peringkat lebih tinggi lah. Mungkin kita akan pergi ke peringkat scoper saya. Tapi insyaAllah ini semua bergantung kepada tenaga kita lah, manpower kita yang ada untuk memeriahkan lagi dunia penyelidikan di negara kita. Jadi saya selaku ketua editor, Kamaludin Elias, itu alamat email saya, dan dibantu oleh Dr. Fauzi Hanim, editor, penolong editor untuk jurnal kita. Jadi kalau ada rakan-rakan pendidik, rakan-rakan semua yang ingin menghantar artikel jurnal, boleh email kepada saya dan kepada Dr. Fauzi Hanim. Jadi sebenarnya saya akan terangkanlah, saya sebagai ketua editor, memanglah tugas menghasilkan satu jurnal memang amat besar, berbanding dengan menghasilkan satu artikel jurnal. Jadi saya sebagai ketua editor akan membuat daripada awal sampai diterbitkan suatu artikel setiap tahun, satu kerja yang mudah. Bagi saya, menghasilkan satu jurnal ni macam umpama menghasilkan satu tesis lah bagi saya lah. Memang cukup teliti dan cukup memerlukan tenaga masa yang banyak. Lebih-lebih lagi dua volume untuk satu tahun untuk APG Kampus Ipoh. Baik. Jadi ini hard copy dia, dan kita juga ada bentuk CD. Dan ini ialah kulit jurnal kita yang 2019. Baik, jadi pada umumnya kita jurnal kita boleh diakses secara online, Yang pertama kita boleh akses melalui MyDMS ataupun Malaysian Journal Management System. Jadi kalau kita masuk dalam web ni, kita akan dapat akses lah jurnal-jurnal yang telah di-upload dalam web berkenaan. Jadi ini jurnal kita lah, jurnal dedikasi. Jadi kita boleh tengok situ, kita boleh view jurnal dan tengok artikel-artikel yang ada lah. Itu yang pertama. Secara online kita boleh masuk secara dalam MyDMS. Kemudian ini satu contoh daripada artikel kita dalam jurnal berkenaan. Artikel daripada Ramlan Mustafa, satu kajian yang cukup menarik lah, menggunakan Fazi Delphi. Satu artikel yang sangat hebat lah bagi saya. Terima kasih kepada rakan-rakan semua kerana dapat menata. Kebetulan pada akhir-akhir ini memang cukup banyak, khususnya mereka belajar PhD yang menghantar artikel jurnal untuk satu syarat untuk pekerjaan lahan mereka pekerjaan tiada artikel jurnal di luar negara. Tapi untuk 2020 ni memang dah pulang dari satu. Ada masalah suara pun. Hello? Ada? Okay, baik. Ini ialah kita juga, jurnal ini boleh diakses dalam web kita, web IPG Campus Ipoh. Kita ada web dan kita masuk itu kita akan tengoklah dia punya menu ni, jurnal penyelidikan dedikasi. Kita boleh klik sini dan kita boleh dapatkan web berkenaan. Jadi saya sebagai principal contact dan juga support contact itu dan juga ketua editor. Jadi situ adalah diletakkan email saya dan sebagainya lah. Di situ juga disenarakan juga apa artikel-artikel jurnal-jurnal yang telah kita terbitkan dalam daripada 2014 hingga kini. Jadi rakan-rakan pendidik, rakan-rakan semua, jadi boleh mengakseslah jurnal kita, jurnal IPG Campus Ipoh secara online dalam MyJMS dan juga web IPG Campus Ipoh. Baik, yang ini yang kita nak fokuskan pada hari ini, iaitu format umum
tulisan apa ni, format umum lah, bagaimana kita jurnal kita, jurnal pendidikan dedikasi kat PSIPO, kita ada format dia. Jadi masing-masing pun ada format dia. Semua jurnal di dunia ni semua ada format masing-masing. Jadi cara umumnya lah. Jadi untuk rakan-rakan yang berminat untuk menghantar artikel kepada kita, ini format secara umumnya lah. Jadi saya pada pagi ni saya fokus kepada format penulisan artikel jurnal. Nanti lepas ni Dr. Roshari, Ketua Jabatan Sains Pemutusan Fakulti Kuantitatif akan mendetailkan tentang bagaimana untuk menghasilkan satu artikel yang yang sangat berkualiti, dan nanti akan kritik dia, doktor akan membuat kritikal tentang satu artikel, bagaimana kita nak menghasilkan suatu artikel yang yang boleh diterima sama ada di peringkat apa, peringkat apa, jurnal berbasit ataupun jurnal yang peringkat apa, MySat ini, atau peringkat yang lebih besar, Scopus dan sebagainya. Baik, jadi ini format secara umum untuk jurnal kita lah, sebelum saya ceritakan format yang lain pula daripada jurnal Scopus. Baik. Ini tajuk dia. Yang penting mesti ada tajuk, ya. Tajuk tu apa-apa jurnal pun mesti ada, artikel mesti ada tajuk, ya. Tajuk tu biasanya tengah huruf besar, jadi Time New Roman Science Font 12. Itu mesti ada tajuk, ya. Lepas tajuk mesti ada nama penulis, dan lepas nama penulis tu diletakkan nama jabatan dan juga institusi, alamat email. Itu penting. Perkara yang penting dalam kita nak pastikan satu artikel kita nak kita submit kepada suatu jurnal, baik, ya, mesti ada tajuk, mesti ada nama penulis, mesti ada nama jabatan, mesti ada nama alamat email, empat perkara. Baik, berkaitan dengan abstract, kalau peringkat kita ni, kalau kata artikel tu dalam bahasa Melayu, dia mesti disertakan juga apa, abstract itu dalam bahasa Inggeris. Jadi abstract mesti ada dua. Sama ada artikel tu bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, mesti ada abstract. Kalau artikel bahasa Melayu, mestilah abstract bahasa Melayu. Dan disertakan dengan abstract bahasa Inggeris. Kalau bahasa Arab pun boleh. Kalau artikel bahasa Arab, mesti ada apa, bahasa Inggeris, abstract dia. Ya? Kalau bahasa Cina pun boleh. Bahasa Tamil pun boleh. Dengan syarat mesti abstract itu adalah dalam bahasa Inggeris. Ada abstract dalam bahasa Inggeris. Baik. Baik, tapi buat masa ini kita menerima bahasa Inggeris dan bahasa Melayu setakat ni lah. Baik, penting, abstract. Yang akhir, yang seterusnya ialah kata kunci. Kata kunci ni mesti ada lima kata kunci. Mesti ada lima lah, biasa lima. Kalau mungkin ada Scopus ataupun ada enam dia nak kan, tapi pulang untuk RPG pun lima lah. Lima kata kunci. Baik. Itu perkara yang pokok di peringkat awal. Kemudian kita pergi kepada subtopik yang sangat penting, iaitu dalam satu artikel itu secara umumnya lah. Ini ialah kajian kuantitatif. Mungkin kajian kualitatif, kajian tindakan, dia berbeza-beza. Jadi istilah dia. Ini secara umumnya, bukan satu-satu guideline yang perlu kita ikut. Tapi ini satu kerangka yang patut ada lah dalam suatu artikel, artikel jurnal yang berkualiti. Yang sangat penting itu pengenalan. Ya, pengenalan ni biasa diletak di tengah, huruf besar, dia font 12, Time New Roman untuk kita punya. Bawah pengenalan tu ada latar belakang, ada problem statement, ada tujuan kajian, ada soalan kajian dan juga ada kepentingan kajian. Pastikan lima perkara itu ada, lima elemen itu ada dalam pengenalan. Maybe kalau kajian melibatkan kuantitatif, kita akan masukkan hipotesis. Jadi kalau bukan kuantitatif, kita tak perlu letakkan hipotesis. Kita masukkan tujuan, soalan pun dah mencukupi. Perkara ini jangan lupa. Sebab pengalaman saya sebagai ketua editor memang berlaku masalah-masalah pengenalan ni, ada yang tertinggal, ada yang tak lengkap, ada yang tak penuh, ada pelbagai cara. Biasanya saya akan pulangkan dulu kepada penulis untuk diperbaiki sebelum saya hantar kepada penilai. Ada penilai di IPTA ataupun IPG ataupun IPTS, supaya nanti tak ada major correction ataupun di reject. Kalau di reject kesian. Artikel itu sangat berkualiti tapi format dia tak ada, tak lengkap. Jadi biasanya saya akan tapis. Satu kerja yang sangat sukarlah bagi saya, sebab saya kena baca sama ada artikel itu kuantitatif ke, kualitatif ke, based method ke. Jadi saya sebagai ketua editor kena banyak melihat artikel-artikel yang terkini, mungkin sekarang bentuk FDM dan sebagainya, untuk peringkat kami, peringkat awal, sebelum kita hantar kepada penilai lah. Pengenalan, ya. Kemudian kita pergi kepada LR ataupun Literature Review.
Huruf tengah besar, font dia 12. Mesti ada LR lah. Satu artikel yang berkualiti mesti ada literature review. Bagaimana kita nak memulakan kajian ni mesti based kepada model ke, kepada kajian-kajian lepas ke, mesti ada. Nanti akan dipikirkan oleh Dr. Roshari bagaimana nak menghasilkan satu kajian yang berkualiti. Saya sekadar menceritakan format je. Tak mahu panjang lebar nanti saya apa tak ada modal pula Dr. Roshari ya. Baik. Kalau okey ya, Cik Mubin? Baik. Yang berikut ialah metodologi. Samping itu boleh ada QR code tu untuk kehadiran. Jadi rakan-rakan boleh apa scan QR code di tepi tu untuk kehadiran. Baik, rekod metodologi. Ini pun sangat penting. Metodologi. Dia letak di tengah, huruf besar, fontnya 12. Untuk kita punya format. Dalam metodologi mesti ada rekod bentuk. Kajian, ada sampel kajian, ada instrumen kajian, ada prosedur pengumpulan data dan juga analisis data. Ini perkara yang pokok dalam suatu metodologi. Mesti ada semua. Adakah kajian yang tak ada sampel? Mesti ada sampel. Adakah kajian yang tak ada instrumen? Mesti ada instrumen. Bila ada instrumen, mesti ada proses pengumpulan data dan juga mesti ada analisis data. Mesti lengkap, mesti ada. Reka bentuk sangat pentinglah. Jangan lupa, setiap kajian mesti ada reka bentuk. Macam rumah lah. Banglo ke, rumah teres ke, rumah semidi ke, reka bentuk kita nak buat apa kajian ni, ya? Sama ada kajian apa kuantitatif tinjauan, survey, eksperimen atau kualitatif, case study ataupun method ataupun kajian tindakan. Terpulang. Jadi mesti samalah dengan tajuk tadi, mesti sama dengan objektif kita, mesti selari dengan metodologi, ya? Nanti akan ceritakan oleh Dr. Sherry. Kemudian yang berikutnya ialah dapatan dan perbincangan. Dapatan dan perbincangan. Cik Mubin, clear? Clear? Baik, okey. Dapatan dan perbincangan. Ini pun penting. Tapi saya tengok banyak kelemahan bila masuk dalam perbincangan. Memang penulis-penulis kita kat situ yang banyak kekurangan lah. Nanti akan dipikirkan oleh Dr. Sherry. Dapatan. Dapatan ni sama dengan metodologi, sama ada kuanti, mesti angka-angka dan sebagainya. Kalau kuali, banyak tema-tema sebagainya, meter dan sebagainya. Dan yang berikutnya ialah kesimpulan dan cadangan kajian. Jadi hurufnya samalah dengan dapatan dan perbincangan. Tengah, huruf besar, time instrument dan font 12. Kesimpulan dan cadangan. Di bawah kesimpulan cadangan tu, dia ada kesimpulan itu sendiri. Huruf kecil, kiri, time instrument, font 12 dan bold. Kan? Dibuldkan. Ada cadangan, ada batasan, ada implikasi kajian. Empat perkara ni sangat penting. Penting. Jadi, so what? Kajian kita ni apa dia? Untuk apa? Jadi kesimpulan tu kita boleh tunjukkanlah daripada apa tu daripada artikel kita tu kesimpulan dia dan ada cadangan-cadangan dia apa batasan kita dan implikasi pun penting kepada negara, kepada institusi, kepada sekolah dan sebagainya. Dan akhir sekali rujukan tu ikut format APA terkini bukan 4-5 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Mungkin dulu saya tahun 2012-13. Selalu kami buat dengan Cik Mupin ni dulu memang kami aktif menghasilkan artikel sama ada dalam luar negara. Jadi ikut rujukan pada masa tu. Jadi sekarang ni rujukan dia lain dah. Jadi kita kena peka lah. Kita kena akses melalui internet APA yang terbaru. Pulanglah mungkin gunakan, bagi jurnal kita gunakan APA. Mungkin jurnal lain gunakan apa Chicago, gunakan macam-macam ya. Tapi yang umumnya kita gunakan APA lah, kita format kita APA. Jadi itu formatnya, format artikel. Kalau kita sebelum kita nak mulakan kajian kita mesti tahu format dulu. Kita kena belajar lah dulu. Kita kena belajar dulu pasal riset ni. Bila dah belajar kita boleh buat kajian lah. Baik, jadi itu format je. Ini format dalam bahasa Inggeris lah, lebih kurang sama lah. Ada topik, ada keyword dia, ada abstract dia, ada research background, statement of problem, research objective, research question, significant of study. Itu untuk bahagian introduction. Methodology, research design, sampling, research instrument, data collection, procedure, data analysis, untuk methodology, finding dan discussion, kemudian conclusion dan suggestion, ada conclusion, suggestion, research limitation, research implication, references. Itu dalam format bahasa Inggeris. Tapi ini format ni kajian kuantitatif lah. Tapi kalau kajian kualitatif lebih kurang sama lah. Tapi istilah tu mungkin lain kan. Mungkin istilah-istilah mungkin dengan informant apa semua kan. Tapi method pun lebih kurang sama. Tapi kalau kajian tindakan ni
agak berbeza. Agak berbeza dari segi format dia. Dia tak sama dengan format yang umum ni. Ada rakan-rakan pendidik mantar kerja tindakan gunakan istilah format yang umum ni. Jadi terpaksa saya pulangkan, ubah kita ubah suai. Kita modified balik ikut format kajian tindakan action research. IPG Ipoh ni memang peringkat awal dulu pelajar-pelajar kita memang memang fokus kepada kajian action research. Setelah beberapa tahun yang lepas kita buka kepada pelbagai bentuk kajian lah. Jadi maknanya kita kena peka lah apa kita punya apa kita punya reka bentuk yang kita nak buat. Baik. Jadi ini panduan kepada penyumbang. Panduan penting. Yang pertama pertama ialah format tu menggunakan format APA. Kalau nak hantar artikel kepada kita gunakan format APA. Abstract saya dah kata tadi kan dua bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris ada. Kalau bahasa Inggeris, bahasa Inggeris dan ada bahasa Melayu. Kalau ada bahasa Melayu, mesti abstract bahasa Melayu lah dan bahasa Inggeris. Lebih kurang 150 patah perkataan. Ya. Mesti ada kata kunci. At least 5 lah kata kunci. Baik. Baik. Yang seterusnya ialah dia punya kandungan tu mesti di type dengan time use moment font 11. Tag dia ya. Dan jadual dia gunakan font 10. Manakala manuskrip ini tidak pernah diterbitkan dalam penerbitan lain atau dihantar untuk jurnal lain. Ini penting. Jadi ada rakan-rakan kita ni hantar kepada 2-3 jurnal. Jurnal Ipoh pun hantar, jurnal dekat lain pun hantar. Jadi bila nanti kalau keluar dua-dua, susah. Banyak masalah. Jadi kalau hantar satu tu, hantar satu je kepada kita. Jangan hantar kepada tempat lain. Itu yang sampai masa tu, bila saya dah hantar kepada reviewer, saya dah nak buat peringkat akhir, tiba-tiba dia tarik diri. Masalah bagi kita. Tak tahu sebab apa, mungkin dia telah dihantar kepada tempat lain dan sebagainya lah. Dan panjangnya lebih kurang 5,000 patah perkataan. Kalau Scopus pun lebih kurang sama, 5,000 patah perkataan tidak termasuk rujukan dan juga lampiran. Jangan terlalu panjang sampai 50 muka surat. Sangat panjang. Biasanya dalam 20 muka surat ke bawah lah. Biasanya lah 15 ke bawah. 10 ke bawah pun tak apa. Saya ingat dalam 10 muka surat ke bawah lah. 5,000 patah perkataan ni. Biasanya. Jangan sampai berpuluh-puluh. Kalau berpuluh memang peringkat awal saya akan pulangkan lah artikel berkenaan. Baik. Manuskrip tu ini tidak dibayar. Tetapi penyumbang akan menerima salinan. Jadi kita tak ada bayaran. Untuk jurnal IPG Ipoh ni tidak ada bayaran. Percuma. Percuma. Buat masa ni lah. Tapi memang tak ada bayaran. Baik. Okey. Artikel yang dihantar tu kita akan buat penyebabkan atau review. Biasa kita akan bagitahulah kepada penulis, author tadi apa saranan-saranan untuk penambahbaikan. Dan mereka kena hantar balik pada kita penulis tadi dalam masa 2 minggu lah. Kita bagi tempoh 2 minggu untuk perbaiki. Mesti diperbaiki. Biasanya majoriti artikel yang hantar kepada saya memang diperbaiki lah. Diperbaiki. Diperbaiki sama ada minor, major dan sebagainya. Umumnya lah. Peringkat saya pun saya akan, bila dah diperbaiki pun saya akan tengok balik. Saya akan tengok balik dan kalau ada masalah saya akan minta telefon. Saya akan telefon, saya minta apa perkara-perkara yang minta diperbaiki. Sehingga saya puas hatilah. Bagi saya kerja buat jurnal ni satu kerja yang memang sukar lah. Bukan semua rela nak buat satu pengorbanan yang besar lah untuk masukkan satu artikel jurnal. Lebih-lebih lagi dah di online kan, seluruh dunia tengok jurnal kita. Kita nak pastikan semua aspek berkualiti sebelum diterbitkan. Baik. Jadi perkara penting, mana-mana bahagian daripada jurnal tidak boleh diterbitkan semula ataupun disiarkan tanpa kebenaran daripada sidang editor, daripada kami lah. Kalau kami dah terbitkan, jadi tak bolehlah diterbitkan tempat lain. Tanpa kebenaran daripada pihak kami ya. Baik. Jadi itu tentang format artikel jurnal untuk IPG Ipoh. Itu secara umumnya. Jadi rakan-rakan semua yang ingin menghantar artikel ikut format itu. Jadi kalau rakan-rakan nak buat artikel ikut format yang telah saya nyatakan. Lebih kurang macam itu format dia. Jadi bergantunglah kepada kita. Kadang-kadang format itu tak sangat ikut rigid kepada yang ni kan. Tapi yang penting benarnya ada. Taklah dia subtopik. Dia mungkin pendahuluan sekali
metodologi dia buat sekali pun boleh, tak ada masalah. Yang penting semua ada. Semua ada dalam artikel berkenaan. Ya? Suara okey ya, Cik Mubin ya? Baik. Okey, yang ini ialah saya ambil sedikit lah. Saya share sedikit format daripada Elsevier, Scopus. Artikel Computer and Geoscience. Jadi saya ambil ni format supaya kita boleh tengok lah yang luar pula kan. Kalau saya cerita yang kami punya pun tak adil kan. Mungkin kita nak tengok yang luar. Mungkin ada perkara yang lagi baik. Memang ada baik yang luar daripada kita sendiri. Baik. Ini saya akses daripada internet. Elsevier, Computer and Geoscience. Jadi kita boleh submit sini. Cik Mubin dah cerita tadi. Cuma ni, guide for pengarang ni. Author ni. Guide for author ni. Jadi pengarang ni, jadi kita ada guide dia, ada panduan ya. Situ kita klik situ, jadi kita akan keluar dalam web itu. Ni dia punya perkara-perkara tu banyak ya. Dari segi apa abstract, keywords, tables, reference style dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok secara rinci. Jadi kita boleh download kat sini. Panduan kepada pengarang ni download, kita akan dapat lah. Akan dapat panduan tu. Jadi kita kena tengok download. Kita tengok dalam jurnal berkenaan Scopus tu ada apa-apa jurnal pun mesti ada panduan kepada pengarang. Jadi kita tahu dengan lebih terpinci tentang garis panduan. Format lah yang saya cerita tadi. Format dan garis panduan sebelum kita hantar satu artikel. Ini daripada tu. Jadi secara umumnya macam inilah. Okey, jadi ni dalam bahasa Inggeris tapi saya cerita dalam bahasa Melayu lah. Yeah? Jadi sebab tak sempat saya nak translate, minta maaf rakan-rakan semualah. Jadi manuskrip mesti mengandungi kandungan yang sesuai dengan jurnal. Kalau tak sesuai biasanya akan dipulangkan oleh pihak jurnal lah. Sesuai. Isi itu mesti sesuai dengan jurnal berkenaan. Jangan keluar daripada skop. Kalau kata di bidang pendidikan, entah. Kita hantar artikel pendidikan. Kalau dalam bidang lain kita hantar, dia tidak akan terima lah. Kemudian aspek tata bahasa dia dari segi ejaan dan segi semua adalah penting. Kena jaga. Kalau ada kesalahan biasa, biasanya pihak editor akan pulangkan. Kalau teruk sangat lah bahasa dia, jadi akan dipulangkan. Grammar dia, spelling dia dan sebagainya. Pastikan betul. Bahasa sangat penting dalam menghasilkan satu artikel jurnal. Bukan saja dari segi konten dia tu, bahasa, dari segi bahasa itu sendiri. Jadi itu perkara yang penting. Kemudian manuskrip tidak mencapai novelty, tidak ada signifikan. Jadi biasanya akan dipulangkan di mana-mana peringkat mengikut budi bicara editor. Mesti ada satu novelty lah kalau Scopus ni. Mesti ada novelty kan. Ada signifikan kan. Mesti ada satu pembaharuan, satu benda baru. Itulah perkara-perkara penting. Kemudiannya saya boleh cerita yang lainnya lah segi penulisan rujukan. Kalau kata jurnal itu nak APA, kita gunakan APA. Kalau kita guna lain, mungkin akan dipulangkan oleh ketua editor supaya diperbaiki rujukan. Jadi rujukan tu kena pekalah gunakan APA terkini, bukan yang lama. APA ke, Chicago ke. Itu pulang kepada artikel berkenaan, jurnal berkenaan. Baik. Pastikan rajah dilabelkan. Sebaik-baiknya dilabelkan. Semua ada, dilabelkan. Dan juga saiz yang sesuai untuk penerbitan. Itu aspek rajah penting. Jadual ke, rajah ke, mesti sesuai dengan apa itu lebar dia, saiz dia itu. Jangan sangat kecil sangat atau besar sangat, tak sesuai. Jadi kita kena sesuaikanlah. Tengok artikel-artikel jurnal itu sendiri macam mana. Kalau kita nak hantar artikel ke jurnal itu, kita tengoklah jurnal itu dalam tu. Tengok macam mana dia buat yang sebelum-sebelum ni macam mana. Jadi tak banyaklah apa ni correction ke dan sebagainya kan. Baik, seterusnya. Ini sama dengan saya tadi lah, tapi saya ini daripada jurnal tadi kan, jurnal Geoscience tadi tu, Scopus tadi tu. Maknanya artikel ni belum pernah dia diterbitkan di mana-mana. Sama ada semua atau sebahagian. Tak pernah diterbitkan. Kalau diterbitkan maknanya memang tak boleh lah kita hantar. Kan? Satu lagi, artikel itu dalam pertimbangan suatu penerbitan, mana tak boleh kita hantar artikel ni, kita hantar tempat lain. Kan? Itu tak boleh. Maknanya artikel tu di tempat kita. Kalau artikel tu kita hantar tempat lain tu dalam pertimbangan. Jadi nanti kalau sana pun keluar, terbit, ini pun terbit, jadi susah.
Berikutnya lah mesti ada persetujuan daripada daripada semua yang itulah pengarang-pengarang yang ada. Kalau ada lima semua setuju untuk kita hantar artikel tu. Ya, kita tahulah artikel ni namanya ada lima orang, lima orang. Mereka setuju. Baik. Itu penting. Kemudian yang ni samalah yang saya cerita tadi. Sama yang untuk jurnal jurnal LPD Ipoh. Baik, tajuk ni mestilah ringkas bermaklumat ringkas. Mesti ada nama pengarang dan ahli dia. Ada kalau ada lima pengarang aja. Ada corresponding author ya. Situ kena masukkan nama telefon, pack number, country, area code dan sebagainya lah, email address dan sebagainya. Dan alamat tetap pun kena nyatakan. Baik ya. Jadi seberingkanlah abstract. Abstract mesti ringkas, mesti berfakta. Kalau jurnal ni nak maksimum 300. Maksimum 300 abstract. Dia punya patah perkataan dia. Dalam tu mesti ada purpose of research, the principle of result dan major conclusion. Keyword, keyword maksimum 6. Saya tadi nak 5 kan, ni 6. Ni lagi baik. Ni scopus. Dia nak maksimum 6 lah. Kalau 5, 4 boleh lagi. Ya, tak ada masalah. Baik. Jadi kalau boleh keyword tu elakkan daripada yang umum, kata majmuk, konsep yang pelbagai. Jangan letakkan end of dan sebagainya lah. Itu penting. Ya. Baik. Keyword ni tujuan ni untuk kita dapat, kalau kita tekan adalah kita motivation. Tekan motivation tu kita boleh dapatkan artikel kita. Sebagai untuk nak mendapatkan artikel. Jadi keyword tu dah betul lah. Baik. Singkatan boleh diteritakan dalam tag singkatan kita. Jadi pengguna singkatan tu mestilah konsisten. Contohnya apa? MADA ke PELDA ke, tu nama singkatan konsisten. Jangan letak nama dan singkatan, kata nama penuh dan sebagainya. Konsisten. Jadi ini acknowledgement ya. Ini macam maklumat contohnya dalam artikel kita ni ada maklumat tentang berkaitan dengan artikel ni kita telah terima grant contohnya dan sebagainya. Jadi kena masukkan. Tapi ini bukan dalam tag, tapi ini di bawah. Nanti saya tunjukkan. Lepas ini saya tunjukkan artikel-artikel mana lokasi-lokasi di bawah artikel itu. Bukan dalam dalam tag berkenaan lah. Kemudian ni ialah subtopik artikel tu. Ada setengah artikel tu ada buat apa numbering. Ada 1.1, 1.2, 1.3. Macam kita punya tak ada. Kita tak buat ikut tak ada nombor-nombor lah. Tapi tak ada nombor 1, 1.1, 1.2. Kita perkenalan, itu bawah ada apa macam tu. Ya. Terpulang kepada jurnal masing-masing. Ya. Jurnal masing-masing. Ya. Jadi kalau ini dia kena ada, dia ada nombor dia lah. Ada sub ya. Okey ya, jadi semua bawah tu graf jadual mesti diterangkan di bawah ada. Setiap raja, setiap jadual mesti ada penerangan di bawah ada, bukan di atas dia. Ada setengah apa ni pengarang kita ni letak di atas. Bawah tu dia punya jadual diterangkan di atas. Bawah tu kosong. Di bahagian bawah graf atau jadual tu kosong. Biasanya letak di bawah. Ceritakanlah di bawah. Biasa macam tu. Bukan biasa, biasanya mesti macam itu di bahagian bawah. Terangkan dengan detail, bukan sebaris dia, detail apa yang terdapat dalam. Nanti Dr. Roshari akan detailkanlah perkara ini. Saya sekadar format ya, format secara umum ya. Baik, ini untuk jurnal itu tadilah. Baik ya. Ini matematik, rumus ni macam ini, kena buat macam ini. Tak boleh buat macam ini lah kan, dia buat macam ini je. Baik. Footnote, nota kaki. Nota kaki pun ada. Kalau ada setengah jurnal tu nak nota kaki, kena buat nota kaki lah. And nota kaki ni kita kumpulkan, diletakkan di bahagian bawah muka surat berkenaan. Nota kaki. Kalau jurnal kita tak perlu nota kaki. Mungkin ada jurnal-jurnal tertentu, dia nak nota kaki. Jadi ikut format dia. Jadi table ni, jadual ni, kita terangkan di bawah. Dia dah ceritakan tadi. Baik, ini citation ni. Ni saya tak perlu nak cerita. Sebab ni ikut format APA. Cuma saya nak tunjukkanlah ni cara kita nak nak set kita letak dalam tag macam ni lah kan. Kalau ada seorang pengarang, ada dua pengarang, ada tiga pengarang, macam mana kita nak tulis kan. Ini ialah jurnal artikel, bagaimana kita nak tulis huruf besar di mana, huruf kecil di mana. Ni tajuk ni huruf besar kalau jurnal artikel.
Kalau artikel impress, artikel impress ni mana artikel kita telah diterima untuk diterbitkan. Jadi ini penulisan artikel di bawahnya, impress. Lepas itu thesis, ini penulisan thesis kita macam ni. Kemudian technical report, ini. Kemudian map, ada software reference, software manual references, internet references, reference book, artikel, ni semua, ya. Kalau buku ni, macam mana penulisannya, lebih kurang macam itulah, conference proceeding, baik, itu maknanya sangat penting, kita kena ikut format rujukan yang dia nak, kalau APA, dan terkini, bukan yang lama, yang terkini. Nanti kalau banyak kesilapan, pihak editor akan membuat semula. Jadi biasanya kalau saya akan pulangkan balik. Kalau banyak sangat kesilapan dari segi APA, saya akan pulangkan kepada sangat banyak katakanlah. Memang tak ikut format yang terkini. Baik, ini ialah contoh. Contoh satu jurnal Scopus. Jadi sini tengok, dia ada tajuk dia sini. Ini ada pengarang dia. Ini ada dia punya tajuk. Ada dengar Cik Mubin? Ni ada tajuk dia, ada pengarang dia, dia ada dia punya tempat bertugas dia. Ni abstract dia. Ini tak ada heading lah, mana dia buat macam ni. Tak ada heading dan tak ada citation. Ni artikel history dia, bila diterima. Bila diterima lah, maknanya dihantar pada pihak editor, bila diterbitkan. Ni ada keyword ya, ada 4, 1, 2, 3, ada 5 keyword. Itu, kita tengok. Ini format lah, ini konteks format. Ini untuk jurnal Scopus tadi. Ya, nampak begitu complicated lah. Jadi kita kena faham kan. Baik. Jadi biasa kalau kita udah besar tapi dia udah kecil sini. Jadi ini penulisan dalam tag ni, ikut APA. Ini pastikan kita ikut tag dia. Baik. Ini dia punya table ya. Ini tajuk ni mesti ada. Bawah tu ada nota kaki dia. Footnote. Lepas tu ada garisan dalam ni mesti dikosongkan lah. Ikut format APA, jangan ada banyak garisan di dalam ni. Ada setengah tu dia tak banyak garisan. Kena buang dalam garisan ni. Cuma letak di sini bagian atas dan bawah. Ni table. Ni tengok ada table tu. Show. Ni mesti ada tulis. Table 2. Table 1. Penerangan table tu di bawah. Kena ada penerangan tu. Kena ada lah. Jangan table je, penerangan tak ada. Itu pun masalah. Table ni ada. Tapi tak tahu table tu, tak ada rujukan table 2 ke table 3. Pun ada masalah. Pasal nanti kalau hantar kepada penilai, Cik Ubin kata penilai tu, mesti banyak kesilapan dan sebagainya. Okay, ini table ya. Ini dia punya apa ni lah, penghargaan, penerangan dia. Dia punya ni yang nota untuk apa penyumbang tu. Apa dia, dia apa ni, dia apalah dia bagi tahu tentang diri dia ni dan sebagainya. Okey ni cerita macam Mubin tadi. References. Begitulah. Ini satu jurnal lain, jurnal International Journal of STEM Education. Jadi ada Zakaria ni nama depan dia. Jadi jurnal ni ada letak nama dia, Zakaria. Yusuf F. Zakaria. Nama dia Zakaria ni. Jadi saya tengok unik jurnal ni. Ni Scopus lah. Dia dalam nama ni, atas ni ada nama dia. Nama jurnal ni ada nama dia. Jadi ni dia jurnal dia, tapi abstract ni dia ada heading. Ada maknanya ada background, ada result. Dia ikut format dia. Macam IPOH dia tak ada heading. Dia umum ya. Tapi boleh masukkan citation, tak ada masalah. Tapi kalau jurnal ni dia bentuk apa, ada heading. Ada background, result dan sebagainya. Jadi saya umum lah nak ceritakan pagi ni. Background, result, conclusion, keyword. Nampaknya gayanya ramai nak masuk jadi tak sempat nak ni, nanti saya mungkin Dr. Rosyari nanti saya boleh masukkan peserta lain sebab sekarang ni dalam pembentangan. Minta maaf sikit lagi. Ni baik dia tu sama aja kan. Funding, maksudnya kalau ada funding kita bagi tahulah, tapi ni tak ada apa bantuan kewangan. Kita masukkan kalau jurnal peringkat kita ada grant, kita pun dapat grant baru ni. Kelan FRGS, insyaAllah pada 2-3 tahun akan datang kita akan masukkan Scopus. Jadi alhamdulillah kita dapat berapa ribu baru ni? 80 ribu grant FRGS. Kali pertama di IPG Ipoh, 5 IPG. Tahun lepas 5 IPG yang dapat grant FRGS. Tahun yang salah satunya IPG Ipoh dapat grant FRGS.
Jadi satu syaratnya FRGS ni ialah dia punya KPI-nya lah menghasilkan dua scopus ataupun general index impact factor tadi, Cik Mubin. Kemudian kita menghasilkan satu pelajar master. Alhamdulillah setakat ni progress berjalan baik, kita dah masuk fasa kedua. InsyaAllah kita akan tamatkan kajian ni dalam masa 2 tahun. Jadi akan datang InsyaAllah kita akan mohon lagi grant, akan memeriahkan lagi penerbitan-penerbitan artikel di peringkat yang lebih tinggi lah, Scopus dan sebagainya. Baik, ini dia punya rujukan dia. Dia guna sistem APA lah. Nak cerita lebih detail mungkin makan masa, jadi saya tunjukkan je. Ini Economic of Education Review, Elsevier lah. Tajuk dia ada, pengarang dia ada, ada dulu ketika pengarang, letakkan A, B, C, ni A, ni A pengarang A, tempat dia, ni A pengarang yang sama, tempat yang sama, ni B, itu ya. Ni tepi ni, di format dia betul lain pula, kan format dia, jadi ada abstract tepi, sini ada dia punya keyword, macam kita abstract bawah tu keyword, tapi ni di sebelah kiri atau kanan tuan lah. Jadi yang itu pentingnya, maknanya kita sebelum kita hantar, kesimpulannya lah, sebelum kita hantar satu artikel, artikel jurnal kepada suatu badan, kita kena tengok format dia, format dia. Okey, ni saya dapat akses satu artikel UUM lah, Malaysian Journal of Learning and apa tu, Instruction, ni Journal Scopus, UUM. Saya ambil bahasa Melayu ni, validasi terhadap rubrik sebagai alat pengukuran penulisan ilmiah melalui perskoran diri pelajar terhadap tugasan. Ini tahun 2020. Contoh-contoh saya yang atas tadi tu semua yang terbaru. 2020. Tahun yang terbaru semua. Yang terkini semuanya. Artikel terkini punya. Tahun 2020. Yang ini terkini. UUM. Mungkin Dr. Rosyadi akan ceritakan seperti saya ingat ada 3 UUM yang ada Scopus. Universiti Melayu banyak sikit. Mungkin akan datang insyaAllah IPG, IPG Poh ada Scopus lah, IPGM ada Scopus lah nanti. Nanti ini dalam proses kita nak mengorak langkah ke arah itu. Jadi doakanlah rakan-rakan semua agar kita dapat kejayaan pada masa depan. Mungkin saya dah pincin lah. Mungkin orang-orang baru, tenaga baru yang lebih produktif untuk menghasilkan, apa, memasukkan jurnal saya ni, jurnal kita ni, IPG Poh ni ke Scopus. Satu kerja yang sangat apa memerlukan iltizam yang cukup tinggi lah. Baik, ni contoh dia. Baik, ni chemical engineering general ni. Ni satu contoh lah. Jadi nak tahu dia apa, dia set score, impact factor dia 10.6 ni. Saya ingat Q1 biasa Q1 3 tapi dia 10. Set score ni 1.5 apa ni. Set score berapa banyak apa yang set, set score dia, impact factor. Jadi kita boleh tengok dah Elsevier ni. Kita tengok dalam search ini, kita tulis nama jurnal ni, kita akan keluar ni. Kita akan keluar ni. Kita boleh tengok dia punya impact factor dia, set score dia. Dan ni berapa lama artikel itu boleh diterima, 2.7 minggu ya. Dalam 3 minggu dia. Cepat jugalah. Cepat juga respon daripada tu. Jadi situ kita boleh tengok situ. Kita tengok dari segi sini, dari segi index dia, kita tengok Scopus. Jadi jurnal ni memang Scopus. Ini saya tengok ni, kalau kita masuk Scopus tu, kita tekan sini, publisher ni, kita letak Malaysia. Bila Malaysia ni ada banyak, Universiti Putra Kebangsaan Nusang, semua. Semua ni. Jadi kalau klik, kalau ni saya klik Universiti Utara Malaysia, dia akan keluar tiga jurnal Scopus. Kalau UM, ada 5, 6 saya tengok. Jadi tu pulang, saya pun tak apa, jadi rakan-rakan kalau nak tahu Scopus, kita boleh masukkan dalam Elsevier tu, kita tengok Malaysia situ, interpublisher, Malaysia lah, bila Malaysia ni dia keluar, dia punya industri-industri IPTA. Sekarang ni IPG belum lagi masuk Scopus, kita baru pergi ke peringkat My Journal, dan ada beberapa itu dalam My Site, kita akan mengorak langkah ke situ, insyaAllah. Baik. Ini tengok Malaysia Journal of Learning and Instruction ni, dia punya percent offside, berapa persen, semualah dalam tu kita boleh tengok, tengok baik. Ini proses, proses secara umumnya lah, proses secara umumnya lah, saya ambil secara proses penilaian satu artikel tu, banyak peringkat. Pertama ialah manuskrip submission ni, manuskrip tu diterima, kemudian saya sebagai ketua editor akan lihat manuskrip itu sama ada kualiti atau tidak. Kalau kualiti, saya terima.
kalau tak tak kualiti saya pulangkan kepada author. Kemudian saya dah terima balik dengan dia. Kalau saya terima, saya akan buat content verification, content dia ada tak dari segi aspek apa ni plagiat dia. Kalau ada plagiat saya pulangkan. Kalau tak ada plagiat saya okey. Peringkat ni saya akan buat re-verification. Tengok kalau okey saya akan hantar kepada peer review. Sini peringkat ni kita akan hantar kepada reviewer lah. Biasa kita akan hantar dua penilai. Blend, gunakan secara dua orang. Kadang ada gunakan satu penilai tapi kita kena dua orang penilai. Borang yang telah ceritakan pada Cik Mubi tadi, ada borang tu, kita hantar artikel, kita hantar borang penilaian, kita hantar pada dua penilai yang bersesuaian dengan tajuk kita lah. Jadi hantar sana, tengok kalau penilai itu major ke atau kalau major, correction kita hantar kepada penilai. Kalau ditolak habis, maknanya minta maaf lah, dua-dua ditolak, tak boleh saya nak buat apa. Kalau diterima, okey, saya akan pergi kepada apa tu, saya akan pergi kepada seterusnya. Ya. Maknanya pada penilai tu, proses-proses seterusnya dan akhirnya kami akan cetak lah. Jadi maknanya umumnya ada dua peringkat, peringkat editor dia, dan dia peringkat kepada penilai. Lepas dapat tu, kalau diperbaiki hantar kepada author tadi. Kalau okey, kalau tak okey mungkin tak terima, diperbaiki kita terima balik, kita akan nilai balik, tengok balik. Dan kita tengoklah dari segi aspek bahasa dan semua sebelum kita terbitkan. Jadi prosesnya agak panjang. Satu menghasilkan jurnal yang berkualiti, biasa jurnal kita ada 10 artikel dalam tu. Memang prosesnya agak panjang lah. Biasanya kalau ada 50 artikel tu, biasanya kita yang dapat tu 10 je artikel yang dapat diterima lah. Yang lain tu boleh diperbaiki lah untuk akan datang lah. Pengalaman kita dari aspek kita nak dapatkan bekalan apa artikel lah. Itu masalah kita lah. Bekalan banyak, walaupun banyak tapi mungkin ada yang kurang. Tapi tak apa, kita cubalah. Memanglah satu perkara yang sukar untuk menghasilkan satu artikel lah. Tapi lebih lagi kita hantar kepada penilai-penilai yang berwibawa dalam bidang itu, memang cukup cukup teliti dan detail lah, dan peringkatnya cukup banyak untuk kita nilai satu artikel yang berkualiti lah. Baik. Ini saya dapat sikit maklumat strategi penerbitan Scopus. Saya dapat satu maklumat daripada YouTube lah, ya. Strategi untuk penerbitan di Scopus. Dia kata kalau boleh kita hantar apa tu jurnal yang volume yang banyak, kata dalam satu tak ada 12. Jadi dia punya keberkalian untuk kita dapat tu besarlah. Cik Bupin dengar suara saya. Kalau setahun tu dua kali je, dua volume je mungkin susah kan, sikit je. Kalau ada 12 ke ada 10. Punya subjek areanya yang luas jurnal tu. Bidang ni banyak, pendidikan tu banyak bidang dia. Kalau sikit susah lah sikit. Kemudian berbayar tapi murah. Jadi pilih jurnal ikut rank, Q1, Q2, Q3, Q4. Mungkin kita peringkat awal ni kita hantar Q4 lah dulu kan, ya Cik Mubin. Q1 ni memang susah sikit lah, mereka yang dah biasa mungkin Q1 ya. Baik, kualiti artikel, saya dapat sikit info ni. Kalau boleh topik yang menarik, yang baru, yang spesifik, itu penting. Topik yang menarik, yang baru, yang detail. Kualiti artikel, jangan kita hantar yang lama, yang tak spesifik, yang tak menarik. Jadi peringkat awal dah kena tak terima lah. Jadi state of the art, maknanya ada satu keunikan dalam bidang pendahuluan kerangka meteorologi. Satu yang baru lah. Ya. Satu yang unik lah, itu penting artikel kita. Bukan satu yang biasa je. Kemudian kita kena semak lah aspek plagiat, proofread ya. Kalau boleh plagiat tu bawah daripada 15, kalau banyak ditolak. Kalau boleh dalam tu ada kolaborasi, kalau ada IPG pun dengan UUM ke, dengan UPSI ke, pengarang dia. Jadi nampak mantap artikel itu kan, kolaborasi dengan isu lain. Jadi banyak bidang pengarang itu boleh kongsi, boleh share sama dengan pengarang itu. Jadi nampaklah artikel itu mantap. Jadi itu kualiti artikel. Jadi kalau nak cepat review, pastikan dapatan kajian itu jelas, ikut garis panduan jurnal. Kualiti objektif dan skop satu jurnal itu dan ikut format jurnal. Itu pentingnya format jurnal. Jadi kalau lambat itu banyak sebab kita punya artikel tu tak ikut format. Jadi sebab itu saya pagi ni saya kita fokus kepada format jurnal itulah secara umumnya.
Baik, ini mungkin Dr. Rosyadi akan cerita lah untuk menghasilkan suatu jurnal yang berkualiti. Ya. Contohnya dari section dia, berapa panjang tu, purpose dia, apa dia, verb tense, element dia. Kalau aspect ni, kalau abstract berapa words. Instruction, jadi boleh rakan-rakan boleh tengok lah. Saya tak perlu nak cerita detail ni. Jadi ini aspect menghasilkan satu aspect ethical journal yang berkualiti. Berapa panjang dia. Introduction berapa panjang, literature review berapa panjang, method semua. Boleh rakan-rakan tengok lah. Apa purpose dia setiap bahagian itu. Dan bahasa tu, verb dia macam mana? Past tense ke, present tense ke, dan sebagainya. Verb tu penting. Ini di elemen-elemen. Elemen-elemen yang ada dalam satu bahagian. Abstract tu apa kena ada? Principle objektif. Mesti ada method used. Principle result. Kalau nak baca ni banyak ni. Nanti Dr. Syari akan ceritakan lebih detail. Jadi umumnya satu kajian tu dia mula dengan yang umum kepada yang menjurus. Kemudian dia kembang balik ke discussion dan conclusion. Maknanya umumnya artikel tu dia bermula daripada yang umum kepada yang menjurus sampai metodologi, kemudian dia akan kembang balik pada conclusion. Itu artikel yang shape of the article section. Jadi panduan umum lah, nanti Dr. Rosyadi akan cerita lebih lanjut. Kalau saya cerita nanti dia tak ada modal. Ini saya lah. Itu sendiri, yang kedua dari segi artikel jurnal itu sendiri. Dan dalam artikel itu ada format dia. Format yang IPG IPO dengan format yang umum Scopus. Dan saya ada beri contoh tentang format-format yang ada dalam artikel-artikel Scopus itu secara umumnya lah. Dan saya ada cerita tentang aspek bagaimana nak menghasilkan satu artikel jurnal yang berkualiti secara umumnya. Jadi saya ingat itu saja untuk bahagian saya ni. Saya kembalikan lah kepada Cik Mubin. Okay. Terima kasih Dr. Kamarudin ya. Jadi tuan-tuan dan puan dapat lihatlah untuk bahagian format jurnal ya, begitu panjang lebar diulas oleh Dr. Kamarudin, seorang pensyarah kanan yang memang berpengalaman lah dalam penerbitan jurnal ya. Jadi usaha beliau untuk membawa jurnal didikasi IPGK Kampus Ipoh untuk mendapat peringkat My Site ya, sedang diusahakan. Jadi kita tanpa berlengah masalah, kita ada panel jemputan kita iaitu Dr. Rosyairi binti Abdul Rahman ya, iaitu daripada Ketua Jabatan Sains Pemutasan Pusat Pengajian Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia untuk membicarakan tentang tajuk Critical Article Journal. Okay, dipersilakan Dr. Rosyairi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, boleh dengar ke? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dapat boleh dengar. Baik. Boleh, Dato. Boleh. Okay. Clear, suara clear. Okey, yang pertama sekali, tahniahlah kepada pihak IPG kerana telah satu mempunyai jurnal sendiri. Memang sangat sukar sebenarnya nak hasilkan jurnal sendiri. Okey, so tahniah. Yang kedua, tanya kerana membuat banyak knowledge sharing macam ni lah, webinar-webinar macam ni. Okay, secara percuma kan, nambahkan ilmu peserta. Okay, kemudian terima kasih lah kerana menjemput saya sebagai panel, seorang panel dalam dalam webinar kali ni. Okay, saya share punya screen. Doktor. Doktor Rosyairi, ada gambar nampak separuh je doktor. Nampak separuh je. Separuh je. Cik Bukit je nampak foto dia. Nampak ke mana? Doktor. Boleh nampak tak saya punya slide? Okey, masa slide dah ada. Okey. Cuma okay. Buat. Okey. Okey. Okey, ini tajuk yang diberi kepada saya, ketika artikel jurnal yang berkualiti. Okay, doktor, tolong buat presentation punya, bahagian presentation. Slide tu. Oh, sorry. Okey.
Okay, nama saya Rosyari Abdul Rahman dari Jabatan Sains Pemutusan. Kalau yang tak biasa dengar, Jabatan Sains Pemutusan dalam bahasa Inggeris dipanggil Decision Science. Atau kalau banyak dekat US ataupun UK, kita panggil Operations Research. Okay, Operational Research atau Operations Research. Itu term yang digunakan di luar negara lah. Decision Science digunakan di US. Okay, so daripada Decision Science, kita transform dari dalam DM jadi Sains Pemutusan. Banyak yang confused apa benda Sains Pemutusan. Di Pusat Pengajian Sains Kognitif, UUM. Okay. Okay, saya mula dengan contoh jurnal yang banyak dah di-share oleh Cik Mubin ataupun Dr. Kamaludin sebelum ni. Okay, so ni adalah UUM jurnal, iaitu ini carian dalam UUM jurnal yang saya cari. So ada a few jurnal. So contohnya yang pertama MJLI. Ini Dr. Kamaludin share tadi. Malaysian Journal of Learning and Instruction. Okay. Kemudian ada lagi satu jurnal, Journal of ICT, JICT, Journal of Information and Communication Technology. Okay, so jurnal ni yang berkaitan dengan ICT lah dan juga berkaitan dengan bidang saya di school ni. So kami banyak jugalah hantar ke sini. Okay, walaupun dah sekarang ni dah susah nak hantar sebab jurnal ni dah dapat Q1 Scopus baru-baru ni. Okay. Okay, so mula-mula sekali, nombor satu, perkara pertama yang perlu dibuat ialah kaji jurnal yang sesuai dengan anda. Okay, so mula-mula nak start, so tengok what is the best jurnal yang anda nak hantar. So nak cari jurnal yang sesuai tu bergantung kepada beberapa faktor lah. Yang pertama, mungkin bidang. Apakah bidang anda, bidang pendidikan ke, kejuruteraan, teknologi maklumat, okay? Ataupun sumbangan kajian. Mungkin bidang pendidikan, tetapi bidang pendidikan kajian yang dibuat itu sumbangannya banyak terhadap kejuruteraan contohnya. So boleh juga ambil jurnal dalam bidang kejuruteraan. Okay, so kita panggil multidisciplinary lah. So kita boleh masuk dua-dua, sama ada pendidikan atau kejuruteraan. Alright. Yang kedua, jenis indeks. Okay, so jenis indeks ni dah banyak juga disentuh tadi. Sama ada jurnal tu berwasit, okay, referee jurnal seperti jurnal IPG Ipoh sekarang ni, jurnal berwasit. Ataupun adakah jurnal itu diindeks oleh database Scopus? Adakah dia Q1, Q2, Q3, Q4? Ataupun jurnal itu diindeks oleh Web of Science, WOS? Okay, dan apakah adakah impact factor dia, berapa impact factor, Q berapa, Q1, Q2. Okay, kemudian perkara ketiga, adakah dia percuma ataupun berbayar. Contohnya IPG Ipoh jenis dia percuma saja. Ada juga jenis yang berbayar. Okay, so berbayar tu murah ke mahal? Ada yang berbayar murah je, ada yang berbayar mahal sampai beribu-ribu ringgit Malaysia. Okay, so tengok kita punya keupayaan lah. Adakah kita ada grant? Kalau ada grant FRGS contohnya macam yang Dr. Kamaludin and the gang dapat tu, so maybe boleh hantarkan jurnal berbayar. Sebabnya beza dia jurnal berbayar ni, dia kadang-kadang dia agak mudah sikit lah dan cepat sikit proses dia. Sebab dia bayar, so dia bagi limited time kepada dia punya reviewer untuk review. So kalau orang tu tak sempat nak review, dia akan bagi kepada orang lain. So proses dia agak cepat berbanding yang free. Okay. Kemudian adakah dia open access atau tidak? Open access tu kita boleh access online sahaja. Tak perlu masuk ikut database Sevier yang kena langgan oleh library yang harga dia mahal tu. So kalau open access biasanya chances untuk decide oleh orang luar, oleh penyidik lain adalah lebih tinggi lah sebab dia senang dapat. Doktor, yeah. Tolong betulkan kamera tak nampak muka doktor. Muka doktor nampak separuh. Okay, thank you. Okay, sorry. Open access atau tidak tadi kan? Okay, so kalau better yang open access lah. Kalau open access dan free, lagi untung lah. Dah lah free, lepas tu open access. Saya tak pasti lah, IPG punya open access atau tidak.
Kemudian yang last sekali mungkin menjadi faktor adakah rejection rate dia tinggi ataupun rendah. Kadang-kadang dekat jurnal dia ada tulis kat situ, dia ada bagi tahu. Kena study dululah, kena buka dulu jurnal yang you tengok, tengok satu jurnal, so buka jurnal tu, baca dulu dia punya dekat website tu. So dia tulis berapa rejection rate dia. So kalau rejection rate dia terlalu tinggi, better hantar tempat lain lah. Sebab chances nak dapat tu slim. Okay, so hantar kat rejection rate dia yang agak okay. Alright, okay, itu perkara yang pertama. Perkara, okay, yang ni daripada nombor satu tadi, perkara pertama, saya dah search dalam Scopus yang mana Dr. Kamaluddin search tadi. Dalam Scopus saya search education. Okay, so saya dapat list ni lah, ada 1,449 jurnal yang dalam bidang education. Okay, so dia start dengan yang first ni, kalau boleh tengok kat sini, first journal review of education research. Okay, journal pertama ni dia punya percentile dia 99%. So maksudnya human lah, 99%. Okay, so yang tu ada banyak lagi lah, 99% kat sini. So this is macam top journal dalam education list. Okay, so dia ada, boleh tengok, cari dekat dalam Scopus website. Nak tengok maybe untuk beginning kita target Q4 dulu, Q4 Scopus. Okay, so tengok apa jurnal apa yang ada dalam Q4 Scopus. Okay, so cari, sebab dia ada banyak sangat, so saya nak cari yang Q4 pun tak larang nak browse. So boleh tengok sendirilah apa yang mana satu Q4. Okay, nah yang ni pun Dr. Kamaluddin dia tunjuk tadi, yang ni adalah jurnal Scopus di UM. Okay, so ada tiga jurnal Scopus di UM. Daripada tiga ni ada dua yang Q1. So kalau tengok kat sini, JICT yang first ni 76%. Okay, dia lebih sikit daripada 75. So dia dah naik Q1 sekarang. Tahun lepas mesti Q2, tahun ni Q1. Kemudian MJLI, ini pun dah tengah kemudian tujuh juga. Yang ni 87% Q1 juga. Okay, so yang ni ialah Q4. UM Journal of Legal Studies. Ha, ini Q4 dalam Scopus. So boleh try lah. Kalau yang berkaitan dengan Legal Studies, boleh try hantar ke jurnal ni. Tapi saya rasa free, tak silap saya, ketiga-tiga jurnal ni free. Okay. Untuk reviewer yang saya tahu, JICT dia bagi 100 kepada reviewer. Yang lain saya tak pasti. Sebab saya pernah jadi reviewer dia lah, saya tahulah. Yang lain saya tak tahu. Okay. Okay, so kalau tengok JICT ni, Journal of Information and Communication Technology, kita boleh tengok kat sini, subject area. Okay, dekat sini dia beritahu apa subject area dia. So dalam ni mathematics, ada general mathematics. Okay, dan computer science, general computer science. Okay, inilah subject area kita tadi, bidang yang saya mention, bidang. Okay, so bagi saya, saya sekarang ni dalam bidang School of Quantitative Science, dan saya punya research banyak incline kepada computer science. So memang sesuai lah dengan bidang saya. Okay. Okay, itu saya punya contoh lah. So terpulang kepada bidang tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang sesuai. Again, so ni saya tunjuk satu contoh paper yang saya hantar ke JICT. Tapi ni last year punya lah. Memang proses dia agak lama. Sebab jenis-jenis yang high quality macam ni memang dia lama sikit. Dia takes time nak review, hantar balik, lepas tu review lagi. Dua atau tiga kali review, saya tak ingat. Barulah last accepted. Okay. So yang ni tiga orang lah. So paper ni actually paper student master. Yang paper ni dah lama dah siap research dia, dah berapa tahun-tahun dah. So lepas tu dia pun dah kerja sekarang ni. So kami ambil, kami jadikan paper, dan sebab tu lah nama dia kat belakang sekali. Okay, kalau paper tu dia buat masa dia tengah study, nama dia akan jadi yang first one. Tapi yang ni dia dah lama lah, ni berapa tahun lepas punya cerita. So bila kami buat paper ni, kami kena masuk citation baru lah. Dan sebab 2019, so kami masukkan citation baru untuk tunjukkan yang research ni masih relevan lagi. Okay. Okay, perkara kedua berkenaan dengan format jurnal.
Nah, yang ni pun ada sentuh banyak kali oleh Dr. Kamarudin berkenaan dengan format jurnal. So, lepas dah kenal pasti jurnal apa yang kita nak hantar, so kita study format jurnal tu. So, format jurnal tu boleh tengok dekat guidelines. So, semua jurnal dia ada, dia punya guideline. Okay. So, ini adalah contoh guideline. Dia tunjuk kat sini macam mana dia proses dia, apa ethical processing charge. Okay. Copyright, semua-semualah dia cerita kat sini. Okay. Ataupun macam ni, MJLI dia ada bagi template. So, kalau ada dapat template ni lagi mudah lah. Tak adalah kita macam pening sangat nak baca detail. So, dalam template tu dia dah cerita detail kat dalam template. So, kita boleh follow the template. Okay. Dia kadang-kadang diguna term guide for authors. Kadang-kadang diguna instruction for authors. Kadang-kadang diguna guidelines. Okay, tapi so tu memberikan maksud yang sama lah. Okay, so boleh cari kat situ. Okay, jadi bila dah baca, dah study guideline for writers ni, for authors ni, mungkin boleh tengok artikel dekat dalam jurnal berkenaan. Okay, so cari satu artikel yang kita suka cara penulisan dia. Sebab gaya penulisan orang semua tak sama. Ada orang tulis start macam ni, ada orang start macam ni. Dia cara dia tak sama. Macam mana kita nak buat penulisan tu. So cari artikel yang sesuai dengan jiwa. Okay, yang kena dengan tuan-tuan dan puan-puan yang rasa macam best cara penulisan dia. So ambil artikel tu dan follow dia punya style. Dia tak boleh mix-mix. Kalau mix nanti ni jadi lain, jadi lain, jadi lain, nanti jadi macam apa. Okay, so follow dia punya penulisan. Macam mana cara tulis. Okay. Okay, yang ketiga, komponen jurnal. Ha, yang ni lah, komponen jurnal ni yang paling penting lah sebenarnya. So, bila dah dapat sama-sama tadi, dah dapat, dah kena pasal jurnal, dah tengok kat dalam portal, so sekarang ni nak tulis jurnal. Okay. So, nak tulis jurnal, basically akan ada lima komponen ni lah. Ada lima komponen. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, kajian lepas ataupun literature review. Kemudian kaedah penggunaan metodologi. Okay. Kemudian analisis dan keputusan ataupun dapatan kajian. Nah yang ni, last sekali kesimpulan ataupun penutup. Okay, so kena semua research yang normal research akan ada kelima-lima item ni. Kecuali paper macam review paper. Review paper tak adalah, review paper dia memang review. Dia ambil semua paper, dia review. Dia review je paper-paper tu. So dia lain lah style dia. Tapi yang normal research punya, daripada research kepada nak jadikan jurnal, kita akan ada kelima-lima item ni. Okay. Okay, saya nak tunjuk, saya akan cerita lima-lima item tu. Saya nak tunjuk contoh artikel lah. Ini contoh artikel pertama. Okay. Tajuk dia, boleh nampak tajuk dia, Shrimp Feed Formulation via Evolutionary Algorithm with Power Heuristic for Handling Constraint. Okay, ni satu-satunya artikel saya dalam dalam apa, WOS yang saya hantar pada tahun 2017. Masa tu imperfect dia 4 something lah. Sekarang ni saya tak pasti berapa, tapi sekarang ni boleh dengar, boleh jelas eh? Macam ni dia buat kena cuti dari Kainsna? Oh, tu tak? Betul lah. Kita tengok surat. Macam ni surat pun. Boleh saya teruskan? Dalam bilik kamera terus tengok lagi. Ustaz Misri bin Borhan. Oh, minta tolong tutup mic, minta tolong tutup mic Ustaz Misri. Bahasa Arab. Ustaz. Memang bahasa Arab, bahasa Arab masuk sini tak pernah.
Jadi pada masa tu Anan tak keluar lah dulu. Maka kita saya nak jumpa dengan Mak Afam. Kita masuk ke rumah Mak Afam, ada ustaz yang ada kembali. Kita tak ada kembali lagi. Itu memang basah lah. Sekolah tadi. Masuk dia pun tak safe. Betul. Jadi bila masuk dalam bilik tu, tambah option. Kan? Tapi tak option. Jadi kata okeylah saya kira. Yang syarat berapa tahun? Pito tak boleh, pito. Pito tak boleh. Jadi mana kelainan dia layak saja bahasa Arab? Oh, tempoh tak layak. Tak boleh mana bila dia masuk. Pito lah. Dia ambil empat tok alamat. Saya ambil empat tok alamat. Saya ambil empat tok alamat. Saya ambil empat tok alamat. Doktor, settle. Boleh settle. Okey, terima kasih. Teruskan, Doktor. Okey, terima kasih, Encik Mubin. Kembali mana tadi? Okey, so ni saya saja nak tunjuk contoh lah. Contoh artikel. Bersetengah tajuk kan. So tajuk ni, tajuk dia mestilah ringkas, jelas dan melambangkan main things yang kita nak buat dalam research tu, dalam paper tu. Okay, so yang ni saya nak tunjuk tajuk dia, shrimp feed formulation. Okay, so kat sini saya nak formulatekan shrimp feed, nak formulatekan makanan udang tu menggunakan teknik ni, evolutionary algorithm. Ini nama teknik with power heuristic ni, yang mana saya ialah contribution dekat dalam evolutionary algorithm. Okay, for handling constraints, sebab ada banyak constraint. Okay, so ini benda ni tajuk sangat penting lah dalam satu artikel. Tajuk dia kalau boleh dia mesti catchy, yang mana boleh menarik perhatian pembaca supaya kita punya artikel dibaca dan di-cite lah. Okay, yang kedua, okay, so sekarang ni saya nak refer kepada artikel yang ni lah dalam saya punya penyalangan. So yang ni ialah artikel yang terbarunya yang tahun ni, yang dihantar ke Journal of Engineering Science and Technology, okay, daripada School of Engineering, Taylor's University. Okay, so tajuk dia Optimizing the Preference of Student Lecturer Allocation Problem Using AHP. Ini teknik, nama teknik ni AHP, Analytical Hierarchy Process dan Integer Programming. So maksudnya dua teknik kat sini lah, menggunakan AHP dan Integer Programming. Okay, so saya nak mengoptimizekan, optimizing, nak mengoptimumkan preference. Okay, so kat sini Student Lecturer Allocation Problem ni ialah problem nak allocate student kepada lecturer untuk pergi praktikum, internship. Okay, so saya nak, dan ni memang kami dok buat every semester untuk student pergi internship. So kami nak propose menggunakan AHP dan integer programming. Okay, nak fulfill ada dia punya constraint ni lah. Okay, so tajuk, itulah tajuk dia, okay, mesti melambangkan apa yang nak buat dalam research tu. Okay, kemudian dalam tajuk, dalam artikel dia mesti ada abstract. Okay, so abstract tu dia bergantung pada journal. Ada journal macam tadi Dr. Kamarudin, journal dia 300. So dia bergantung lah, so you kena tengok lah journal tu berapa abstract dia, berapa dia nak, berapa maksimum. Okay, tapi dalam abstract apa yang perlu ada, mestilah ada beberapa perkara. Yang pertama, kena ada pendahuluan ringkas. Kita start dengan pendahuluan ringkas biasanya. Okay, yang untuk abstract ni saya start dengan this paper focus on. So benda ni ialah dah kira-kira typically many students undertake kan. Benda ni first sentence dengan second sentence ni ialah pendahuluan lah. Okay, yang first dengan second. Kemudian the aim is to maximize. So yang tu ialah objektif. So dalam abstract dia mesti ada pendahuluan, dia mesti ada objektif. Okay, so objektif dia untuk maximize student total preference, nak maksimiskan. Okay, student, so yang ni nak tengok dari segi student punya preference menggunakan dua teknik tadi, AHP dengan integer programming. Okay, kemudian dia mesti ada method, methodology. So methodology yang ni lah, dalam case ni
menggunakan AHP dengan engine programming. Dia kalau dalam research education, biasanya dalam metodologi dia akan explain lah berapa dia punya population kajian ni, siapa sampel dia, apa kaedah sampel yang digunakan. Okay, so dia kena cerita yang itulah. So tapi dalam case ni, dalam research saya ni, saya tak perlu cerita benda tu. So dia bergantung kepada apa kajian yang kita buat dan keperluan dalam method tu untuk terangkan dekat dalam method ni. Okay. Kemudian nak kena ada juga dapatan kajian. Okay. Apa dia result daripada research ni? Okay. So result dia, this study demonstrate the effectiveness of using, okay. Dia beritahu kat sini, start daripada sini sampai the IP model shows or constraint are satisfied. Okay, so semua ni adalah result lah. Okay, general result, tak adalah detail nak kata berapa persen dia is a general result. Tapi kalau result tu ni nak bagi satu result, general result yang detail pun boleh jugalah. Okay, tapi dia kena ada dapatan dekat situ. Okay, kemudian implikasi. Apakah implikasi kajian tu terhadap terhadap siapa? Apa signifikan dia? Okay. So kat sini the satisfaction of the gender related constraint. Sebab ni dekat dalam case ni, gender related constraint ni ialah contribution, sumbangan kajian yang orang tak pernah buat lagi. So sebab itulah di highlight benda ni, gender related constraint. Signifikan, benda tu adalah signifikan dekat dalam nak meningkatkan kepuasan student dan staff. Okay, so itulah implication lah, implication terhadap student dan staff buat kajian ni terhadap student lecturer education problem. So tu implication dia. Okay, so dekat bawah sekali ada keyword. So ada berapa keyword? So AHP, integer programming, internship program, preference criteria, student lecturer education problem, ada 5. Okay, so dalam keyword ni depends juga journal, ikut journal. Kalau journal kata 5, so tuan-puan better letak maksimum yang diberi oleh journal. Kalau dia kata 5, so letak 5. Kalau dia kata 10, dan letak 10. Tapi tak adalah sampai 10 kan, biasanya normal 5 lah. So cari yang betul-betul related dengan artikel tu dan masukkan maksimum 5 keyword. Sebab dalam bila orang cari, kadang dia akan kena kepada keyword yang kita letak. Ini untuk meningkatkan visibility kita punya paper lah, okay, kepada dunia luar. Okay. Okay. Alright, itu untuk abstract. Okay, kemudian ini ialah contoh pengenalan. Dalam pengenalan, dia kena ada beberapa komponen. Tunjuk ini. Ini adalah paper tadi dalam bentuk Word. Sebab saya nak paste satu-satu banyak sangat, so saya tunjuk dalam bentuk Word. Okay, dalam introduction, dia mesti ada penerangan kepada tajuk kajian tadi. Student lecturer education problem using integer programming, apa-apa semua tu. So dia mesti semua kataan yang ada dekat dalam tajuk tu mesti ada dekat dalam introduction. Okay, tak boleh suddenly dah tulis benda lain, tiba-tiba tak ada pun introduction, tak boleh. Okay, jadi macam melompat-lompat lah punya introduction tu. So dia mesti ada. Okay, so saya highlight warna kuning ni item yang ada dekat dalam introduction, dalam tajuk lah. Okay, so dia mesti ada. Apa dia student lecturer problem, apa dia preference. Okay, lepas tu AHP, integer programming. Okay. So dia mesti kena ada dalam introduction ni. Okay, so dalam introduction dia mesti ada. Okay, so dalam case saya ni dia ada definition lah. Ataupun nak kena ada background of study, latar belakang apa benda yang kita buat ni kan. So dalam ni sebab benda ni dia kira macam jargon jugalah. Macam term yang ada specific person yang faham dia tu. Student lecturer education problem kan, dia tak semua faham. So sebab itulah ada definition kat sini. Sebab tu kita explain apa dia define sebagai apa student lecturer education problem tu, nak bagi pembaca faham apa yang kita buat, nak bagi reader tu boleh follow kita. Okay, tu dia punya
reason ni lah. Dia ada definition kat situ. Kemudian ada latar belakang dan isu. Isu berkaitan dengan isu ni dia nak masuk pada problem statement lah. Okay. So apa isu semasa apa yang menyebabkan kita nak kena buat research ni. Okay. Lepas tu nah, dekat sini problem statement lah. Isu, lepas tu problem statement. Kemudian kalau sebab saya menggunakan teknik macam saya punya research dekat sini menggunakan teknik, dua teknik hybrid. Jadi saya kena buat problem statement berkaitan dengan teknik jugalah. Okay, so kalau ada tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana yang menggunakan teknik baru contohnya SEM ke dekat dalam area yang orang tak pernah guna lagi SEM kat situ. So boleh ceritalah kat sini. So itu dianggap sebagai satu sumbangan kajian. Okay. So ini adalah problem statement untuk teknik. So ada dua problem statement kat sini. Okay, kemudian dalam chapter 1. Dalam introduction juga kena ada objektif kajian. Okay, objektif kajian. So inilah objektif dia. Apa yang dia nak buat, dia akan cerita kat sini. Objektif kajian. Kemudian, okay, the study begins. Macam mana dia nak buat, dia explain. Okay. Kemudian, last sekali penutup kepada section ni sebelum masuk kepada literature review ialah organization of the paper. Kita akan cerita paper ni apa, next kita buat apa. Section 2 apa dia, section 3 apa dia, kita akan cerita. Ini sebenarnya untuk salah satu sebab dia kita nak adakan flow untuk setiap section. Okay, sebab dia tak boleh hilang flow tu. Untuk setiap section mesti ada flow. Bukan setiap section je, setiap paragraph mesti ada flow. Okay, so bila dah habis dah section introduction, kita masuk section yang kedua. Dengan flow tadi kan, kita dah ada this paper is organized as follows, apa-apa. So kita dah cakap section 2 ialah literature review. Okay, so sekarang ni kita masuk literature review lah. So literature review, kita start with a preference criteria. Sebab kat sini dalam literature review, kami bahagikan kepada beberapa section. Okay, dia terpulang macam mana nak buat lah literature review, nak buat satu section saja ke, dua section ke, nak combine semua sebagai satu section ke, terpulang. So dekat sini kami bahagikan sebab ada criteria of student, lepas tu ada teknik tu kan, so kami bahagikan mengikut section, preference criteria, kemudian ranking teknik. Okay, sebab kami menggunakan ranking teknik AHP dalam ni, so ada kat dalam ni lah. So dalam dalam literature review ni, dia mesti benda-benda paper yang terkini, satu, 5 tahun, banyak paper yang 5 tahun terkini, 5 tahun ke belakang. Kemudian dia betul-betul related dengan paper itu sahaja. Maksudnya kalau satu research tu mungkin FRGS dia boleh dapat 3-4 paper contohnya. So kadang-kadang kita terlepas pandang. Benda pertama pun kita masuk juga dalam paper tu. Sedangkan paper ni dah paper ketiga dah, tak ada kaitan dah dengan research yang sebelum tu. Dengan paper yang sebelum tu yang kita dah cite. Okay, so pastikan citation tu kita check lah. Yang berkaitan dengan kita nak cerita dalam paper itu sahaja. Okay. Kemudian dalam citation juga kita mesti justify apa yang kita nak buat. Contoh macam ni, saya kata saya nak buat IP, integer programming dengan teknik satu lagi, AHP. Okay, so dalam penceritaan ni, dalam penceritaan ranking teknik ni, last kali nanti saya akan conclude lah. Saya akan conclude mengatakan AHP dengan IP ni sesuai untuk digunakan dalam research ni. Okay, so kita ada say kenapa kita nak justify apa benda yang kita buat. So itu penting dalam penghasilan jenis, sama macam buat research lah kan. Sama, itu sangat penting lah dalam penghasilan satu-satu jurnal, satu artikel. Okay, so ni masih dalam literature review lagi. Okay. Yang ketiga, metodologi. Alright, so dalam metodologi, metodologi sangat penting lah. Metodologi kalau saya dalam untuk
kelas saya, saya mengajar research method. So kalau kelas saya, perkara pertama saya tengok bila student hantar artikel, perkara pertama saya tengok ialah adakah metodologi yang digunakan sesuai dengan objektif pelajar. Adakah dia boleh achieve objektif dia? Okay, so kalau tak boleh achieve, memang out terus. Dia reject, kalau hantar paper dia kita rejected lah. Memang tak terima langsung. Okay, sebab itu yang paling penting. Doktor, slide tak bergerak. Slide doktor, slide PowerPoint tak bergerak. Tak bergerak. Dalam doktor punya ni okay ya? Dalam Google Meet dia tak bergerak lah doktor. Dia masih pengenalan, introduction. Oh iya ke? Alamak, macam mana saya nak buat ni? Ni tak nampak macam tak ni? Tak nampak. Tak nampak tadi metodologi tu. Tak nampak. Abah yang mengikuti siaran boleh maklum pada saya tak? Yang tadi saya dapat kata tak, slide tak setara dengan penjelasan kan daripada Fauzia Hanim, kemudian daripada Muhammad Syafuddin pun slide tak bergerak ya. Jadi tak apa doktor open balik lepas tutup, mungkin doktor buka kembali PowerPoint tu ya. Sekarang ni saya tengah tunjuk Microsoft Word, tak nampak eh? Tak ada pula. Tak ada. Okey, saya try tutup dulu. Okey, nampak tak? Saya tengah buka metodologi dalam Microsoft Word. Sekejap, tunggu. Dia kata tak ada jugalah, doktor. Tak keluar. Tak keluar. Okey, dalam PowerPoint ada ni yang doktor masuk ni. Tapi saya tak nak tunjuk PowerPoint. Saya nak tunjuk. Nak tunjuk muka software. Sebab dia ada banyak dalam ni. So saya buka satu paper dalam ni lah. Oh iya. Tak nampak juga lah. Tutup lagi dia ni. So sekarang ni nampak apa eh? Sekarang ni gelap je. Words tu dalam PDF boleh kot? PDF. PDF? Okay, saya try tu. Sekarang dia gelap je lah sebab dia tak boleh baca kat sini. Oh ya ke? Okay, saya try PDF kan ni. Okey, nampak tak? Tak ada, doktor. Tak ada. Tak. Tutup dulu. Buka balik. Saya try stop sharing dia, nanti saya share balik. Okay, boleh nampak tak? Okay, dah keluar. Okay, nanti. Okay, baik. Okay. Maaf lah ya, tadi saya tak tahu pula tak nampak. Okay, tadi saya tunjuk yang ni lah. Paper ni, saya tunjuk apa item-item yang kena ada. So saya tunjuk semula lah.
sikit lagi. Okay, so ni dalam introduction dia kena ada setiap kataan yang kita tulis dalam topik, okay, dalam tajuk. So yang warna kuning-kuning tu yang ada dalam tajuk. So sebab kat sini ialah term, student lecturer allocation problem ialah term, satu term yang kita panggil jargon yang tak semua orang tahu. So sebab tu saya masukkan definition kat situ, okay, untuk menerangkan apakah maksud student lecturer allocation problem. Okay, so kat sini dalam introduction ada latar belakang dan isu, isu yang lead kepada problem statement. Okay, so ini adalah problem statement kat dalam ni, permasalahan kajian. Kemudian dekat sini ni kuning-kuning ialah yang ada dekat dalam topik lah. Kemudian dalam objektif, dalam introduction juga akan ada objektif, objektif kajian. Okay, so ini adalah objektif untuk paper ni. Kemudian yang next paragraph tu, the study begins tu ialah macam mana dia menerangkan tentang objektif lah, macam mana dia nak buat research ni, nak buat kajian ni. Okay, kemudian last kali penutup bila organisation of the paper. Okay, so yang ni untuk menunjukkan, untuk memberi satu kesinambungan kepada section section introduction dan juga section literature review. Okay, so ini ialah wajib lah bagi saya. Bagi saya benda ni adalah wajib. So kita terang next akan ada section apa, kemudian ada section apa. Okay, sampai last kali ada apa. Okay, kemudian literature review ni mesti yang latest punya, 5 tahun ke belakang. So literature review bergantung berapa section yang kita nak buat. Asalkan kita dapat justify semua benda penting yang kita nak buat lah. Okay, contohnya dalam ni ada benda highlight dalam ni ialah kriteria dengan teknik. So sebab tu akan ada section kat sini, preference criteria. Sebelum ni apa yang orang buat, dengan lagi teknik apa yang orang guna. Okay. So last kali sebelum masuk dekat dekat chapter methodology, kita kena explain, kita kena justify kenapa kita nak guna teknik-teknik tu. Okay, berdasarkan kajian lepas tu lah yang kita dah cite. Kalau kita cite, kita mesti criticize kan, criticize berdasarkan research mereka dan research kita. Apa yang kita nak buat, kita criticize, so kita dapat, kita akan conclude yang teknik tu sesuai digunakan dalam kajian kita. Okay. Kemudian methodology. Okay, so kat sini lah saya stop tadi. Methodology. So dekat dalam methodology kita akan cerita apa teknik yang kita nak gunakan untuk mencapai objektif kajian. Okay. So yang inilah pada saya, mungkin sebab saya duduk dekat School of Quantitative Science, so sangat penting methodology kajian. Okay, yang mana yang akan membezakan paper itu akan di reject, major correction, minor correction. Okay, so kalau memang totally dia punya methodology memang bila baca memang tak tally dengan dia punya objektif, so memang akan reject teruslah, memang tak boleh, tak sesuai. Tapi kalau tengok macam dia macam boleh capai tapi mungkin dia punya term tak kena ke, okay, tak sesuai ke, ada benda-benda yang macam lari sikit ke, mungkin kita boleh betulkan lah untuk minor atau major correction. Okay. So dalam metodologi untuk kajian berbentuk education, biasanya metodologi dia akan dia akan explain dari segi mereka bentuk kajian. Okay. Adakah kajian ini berbentuk kajian case, berbentuk tinjauan, bentuk action research ataupun mixed method. Okay, dia akan cerita semua kat dalam metodologi. So metodologi selalunya dia akan agak panjang lah sebab dia akan cerita detail untuk apa yang kita nak buat untuk achieve objektif yang kita dah stated kat dalam kita punya introduction tadi. Okay, dalam metodologi juga kita akan cerita macam mana kita nak jalankan kajian tu. Tadi apa kajian kita, kajian apa kan? So siapa sampel kita, siapa population kita, apa hypothesis kita, apa teknik yang kita nak guna, adakah contohnya contohnya apa, correlation ke, t-test ke, ANOVA ke contohnya. Kemudian apa software yang kita nak guna, adakah SPSS, adakah SAS, adakah Excel. Okay, ataupun nak guna SEM, Structural Equation Modeling.
okay, ataupun nak kena programming. So kita kena cerita every single thing dekat dalam metodologi. Okay, so biasanya kita punya penceritaan tu berdasarkan objektif kajian. Kita cerita flow dia tu ikut flow objektif. Objektif pun kita tulis ikut flow kan. Okay, pertama mula-mula nak buat research tu apa kita nak kena buat dulu. So itu yang kena jadi pertama. Bila dah dapat yang tu, apa objektif kedua kita? Next apa kita nak kena buat? Okay, so itu dah ikut flow. So macam tu dengan metodologi lah. Kita ikut follow the objektif punya flow. So kita tulis by flow. Macam ni, macam ni kita orang buat ikut phase lah. So phase one apa kita nak buat? Phase two apa? So kita akan cerita dalam phase one apa benda, phase two apa. So kita akan cerita in detail lah apa yang kita buat. Okay. Alright, itu dalam metodologi. Kemudian results and discussion. Okay, yang ni mengikut pengalaman Dr. Kapontin tadi, katanya dekat sini banyak slack lah daripada researcher. Oh, yang tu saya tak tahulah pula sebab saya jarang juga jumpa slack yang banyak dekat sini. Okay, sebab biasanya result discussion ni dia tak adalah panjang sangat. Dia menceritakan apa result yang you dapat daripada teknik yang kita buat tadi. Adakah tally, ni mesti tally dengan kita punya objektif dan kita punya problem statement. Okay, dalam problem statement tu kita dah kata apa isu dia, apa masalah dia yang berlaku. So kita nak solve kan, kita ada bagi objektif kan. Okay, so sekarang bila kita nak huraikan dapatan kajian tu, kita mesti rangkumkan berdasarkan kita punya objektif dan problem statement lah. So problem statement kita mesti kita mencapai, kita dah settle the problem dan kita dah achieve the objective. Okay, so dekat dalam result discussion ni. Okay, kat sini pun kita boleh buat beberapa section lah. Contohnya kat sini mula-mula section demographic. Okay, demographic respondent ni biasalah kan. Basic research mesti ada demographic background apa macam mana. Lepas tu ranking analysis, so apa rank dia, bla bla bla. Okay, kemudian ni yang objektif utama saya lah, nak allocate sudut lecturer based on preference. Okay, so kat sini preference. So akan ada huraian lah kat sini. Akan ada huraian untuk table-table yang dimasukkan. Tak boleh lah, template table saja tak ada huraian, memang orang tak akan faham lah. So kita kena explain apa maksud result tu. Adakah dia mencapai objektif kita? Kalau dia capai, kenapa dia capai? Bagaimana dia boleh capai? Okay, adakah sesuai dengan problem yang kita ada tadi tu? Settle tak problem kita? Kalau settle, okey lah. Kalau tak settle, kenapa tak settle? Kita ada justification tak kenapa tak settle? Kenapa tak achieve? Okay. Okay. Kemudian dekat dapatan kajian ni selalunya kita akan sokong dengan kajian lepas lah. Okay, so kalau ada kajian lepas yang similar dengan kita yang boleh menyokong kita punya kajian, so kita akan masukkan. Tapi kalau ada contradict pun kita boleh masukkan juga dan kita boleh explain kenapa result dia contradict dengan kita. Okay, maybe kita punya population tak sama, maybe kita punya sebab negara tak sama, mungkin negara dia cuaca macam lain. Contohnya lah, berdasarkan kita punya kajian tu lah, apa kenapa tak sama result dia. Okay. Okay. Kemudian last sekali ialah conclusion. Okay. So dalam conclusion ni biasanya dia tak adalah panjang conclusion. Kita cuma nak highlight balik, kita nak wrap balik daripada result kita dapat dalam dapatan kajian tadi tu. Kita nak simpulkan balik apa dia. Okay, so biasanya bila kita nak simpulkan, kita akan guna balik lah apa dia aim of the study, apa dia target kajian kita kan, kita nak buat apa. So kita research ni nak buat apa, aim to optimize the preference, itu aim dia tadi. So bila daripada aim dia tu, kita highlight lah apa result kita dapat. So result tu okay ke tak okay, sesuai ke tak sesuai, achieve ke tak, sesuai apa, kena tak dengan kita punya situation, dengan surrounding kita. Okay, so tak banyak lah, sikit je dekat result tu. So kadang-kadang dekat result
kita boleh letak jugalah, boleh dekat dekat sorry dekat kesimpulan kita boleh letak jugalah apa yang kita nak buat future research. Ada cadangan tak untuk future research kita nak letak apa? So kadang-kadang benda tu ada ada jurnal yang diwajibkan. So depends. Kan kalau kalau kita sendiri pun ada boleh masukkanlah kat dalam tu. Okay. Okay, itu 5 item tadi. Tapi selalunya dalam paper akan ada references. Okay, so references ni kita kita pastikan kita cite semua reference mengikut format journal. Dia nak APA ke, dia nak, dia nak ikutlah apa benda style yang dia pakai. Okay, Chicago ke apa benda. So kita akan follow format journal tu. Ada yang ikut numbering, ada yang ikut letak nama dekat dalam dalam artikel. So kita follow titik kat mana, koma kat mana, kena follow lah, kena follow betul-betul. Okay, so kalau paper tu memang banyak citation, better guna ni lah, guna kita ada reference, apa kita panggil? Reference perisian untuk reference tu, contohnya EndNote ataupun Mendeley. Okay, kalau banyak lah, kalau banyak tu selalunya review paper lah. Kalau sikit takat belas-belas tu tak ada masalah sangat lah kan. Okay. Last sekali lepas reference kadang-kadang ada kita boleh masukkan acknowledgement. So kalau untuk contohnya tadi IPG dapat dapat FRGS, kita letak dalam acknowledgement tu kita masukkanlah. Tu lepas reference atau sebelum reference kena kena check journal punya format. So dalam tu kita akan masukkan kita punya thank you kepada kita punya grant, kita punya funder. Masukkan number grant kita berapa. Okay, stated betul-betul number grant sebab itu akan di memang akan disemak oleh KPT lah. Dia akan tengok number grant untuk pastikan memang kita punya paper tu telah mencapai objektif. Telah mencapai dia punya apa? Dia punya syarat, syarat publication. Okay. Alright. So itu adalah 5 item. Okay, saya balik kepada saya dah tutup macam ni. Okay. So ada a few tips saya nak share, ada sikit je lah. Yang pertama tadi saya dah mention, mesti ada kesinambungan dalam setiap bahagian. Okay, so dia tak nak ada lompat-lompat. Chapter 1, sorry, introduction, semua mesti ada kesinambungan dalam setiap section, dalam setiap paragraph, mesti ada. Okay, nak bagi cantik penulisan tu, kena ambil writing kan. Okay, kemudian pastikan tiada kesilapan. Error free, okay. So nak selamat, hantar kepada proofreader lah. Okay, hantar kepada proofreader, kena kena bantah ke kawan-kawan ke, tapi better kepada proofreader yang bertauliah lah untuk tolong buat proofread. Okay, kemudian untuk pastikan error free tu, pastikan kita check garis panduan atau format journal dengan teliti. Okay, nak elakkan sebarang kesilapan berlaku. Kemudian, okay, kemudian ini adalah satu tips juga, tips besar juga. Kita boleh masukkan citation dari artikel jurnal yang kita target tu. Contohnya kita nak hantar jurnal kepada MJLI, jurnal UUM tadi MJLI. Kita nak hantar ke situ, so kita cari satu artikel, sekurang-kurangnya satu. Okay, ataupun lebih pun tak apalah. Artikel yang ada dekat dalam MJLI, kita cite masuk kat dalam paper kita, dalam artikel kita. Okay, selalunya jurnal akan suka lah. So kalau buat macam tu, chances untuk diterima tu dia lebih tinggi. Okay, sebab bila kita cite paper paper dalam jurnal tu, dia punya citation index dia akan meningkat. Kan, so dia suka lah. So dia, dia sebab kita bantu dia. Okay, kemudian satu lagi tadi kita, masa nak pilih jurnal tu kadang-kadang kita confused nak pilih jurnal tu, nak tengok jurnal macam mana nak pilih.
Okay, so sebab yang ni berlaku pada saya sendirilah. Dulu masa baru-baru nak hantar jurnal tu kan. So perkara yang utama nak hantar jurnal, kita kena tengok kita punya sumbangan kajian tu. Contribution to the body of knowledge kita. Besar mana sumbangan kajian. Okay, so besar mana sumbangan kajian tu akan membezakan tahap jurnal kita. Sama ada referee jurnal ataupun jurnal berwasi, Scopus, Web of Science, nak mengikut kuartil Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, so kalau kecil je, maybe boleh hantar dekat Scopus. Scopus yang Q3, Q4 ke. Kalau rasa benda tu besar, mungkin boleh hantar ke Q1, Q2 ataupun boleh hantar ke Web of Science juga, Q1, Q2 juga. Okay, so itulah yang membezakan tahap jenis lah punya contribution to the body of knowledge. Okay, so yang ni last kali yang ni yang di mention oleh Cik Mubin tadi dalam Google Scholar. Okay, so bila kita dah hantar jurnal, kita boleh check lah di manakah kedudukan kita sebagai seorang ahli akademik. Okay, so ni saya tunjuk saya punya contoh lah. Tak ada, tak hebat mana pun. Okay, tapi dah diminta untuk tunjuk kan. So saya share jugalah. Ni daripada Google Scholar. Okay, so kita boleh check, boleh type nama kita dalam Google Scholar. Boleh tengoklah berapa kita punya paper. Okay, so dalam ni boleh nampak. Doktor tak keluar. Ah, tak keluar? Tak keluar lah pula. Okay. Ah, keluar dah? Tak okay. Ada pun. Tak ada. Kenapa? Doktor kena tutup presentation yang tadi kot. Dia macam ada je dekat kita punya screen. Yang pakai sekejap. Words kan. Okey, ada. Belum, tak ada. Tak ada juga. Kejap saya macam tadilah saya off kejap. Stop sharing kejap. Nak stop sharing. Okay, doktor, dah ada. Okay. Okay, terima kasih. Okay, so yang ni lah dalam Google Scholar. So boleh nampak kat sini. Ini adalah paper-paper lah. Paper-paper saya lah ni. Okay, so ni boleh nampak lah citation berapa. So paper yang pertama ni ada 35 citation yang dibuat pada tahun 2010. Okay, boleh nampak kat sini lah. So kat sini jumlah citation, keseluruhan citation ada 163. H-index, Google H-index saya 8, I-10 index 4. Okay, so ini co-authors yang banyak kerjasama dengan saya, Prof. Razami, Prof. Kurohana dengan Prof. Mahathir Dr. Shariza. Okay. Masih biasa dia lah, tak ada lebat pun. Okay, so yang ni dalam Scopus. Sebab sekarang ni kalau ikut universiti memang dia tengok Scopus lah. Dia akan tengok berapa H-index, Scopus H-index. Okay. So ini dalam Scopus, kedudukan di dalam Scopus, ini saya punya OKID ID. Okay, so ni affiliation, ini saya punya nama dalam format, ada banyak format nama saya. So nama ni selalu kena combine lah sebenarnya sebab kadang-kadang dia tak masuk kat dalam Google Scholar, Google dalam Scopus, sebab nama lain-lain. Okay, so ni subject area ni ialah paper artikel yang dah hantar kepada journal. So journal tu dia engineering dan computer science contohnya. So ada yang matematik dan social science. So ni combination lah semua artikel yang dia hantar ke jurnal dalam Scopus. Okay. So saya ada 20 dokumen dalam Scopus. Ada 38 citation Scopus. Maksudnya kat sini 38 paper Scopus yang cite paper saya dalam Scopus. Okay. H-index ada 4.
lempat je. Okay, so ni ni lah citation lah ni, berapa orang cite. Okay. Jadilah. So rasanya tak ada apa-apalah. Itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih ya Dr. Sherry. Jadi banyak perkongsian lah tentang penerbitan artikel dalam jurnal-jurnal berimpak tinggi ya. Jadi Dr. Sherry tunjuk kepada kita bagaimana tadi yang impak-impak artikel-artikil beliau eh. Jadi ada soalan ya di sini mungkin doktor. Soalan tentang mungkin tadi ada di kalangan peserta yang dalam line kita ya bertanya apakah kriteria yang perlu untuk menjadikan satu artikel itu mendapat citation yang tinggi. Jadi mungkin doktor boleh tolong jawab, boleh dengar soalan saya tu doktor? Boleh. Kriteria okay. Kriteria yang perlu untuk menjadikan satu artikel itu mendapat citation yang tinggi. Okey, terima kasih Cik Mubin. Okey, selalunya citation tu yang pertama sekali bidang. Bidang tu berapa ramai orang yang menceburi bidang tu. So kalau bidang kita tu ramai orang dalam bidang kita dan paper kita tu menarik, insyaAllah banyak citation. So saya rasa education, kalau education ramai lah biasanya kan. Okey, so satu bidang. Yang kedua, artikel tu senang diakses atau tidak. Yang ni saya kata free, online, free access tadi tu. So kalau dia free access, jadi senang bila kita Google je, terus boleh keluar. So yang tu dia akan meningkatkan lah, meningkatkan visibility paper tu kepada umum. Okay. Lepas tu, tajuk. Tajuk ni mesti updated lah, updated ni tajuk. So contohnya sekarang ni kalau kita buat pasal COVID ke sekarang ni kan, dia akan ramai orang baca lah sebab benda tu jadi isu sekarang ni. So tajuk tu penting. So sebab tu kadang bila dah ada baru keluar satu isu dah ada paper. So paper tu akan banyak lah citation dia. Kemudian apa lagi, tajuk kita tu mesti menarik dan catchy. Dia sama macam nak dapatkan grant lah juga. Tajuk kita tu mesti menarik. Dia boleh menangkap perhatian. Walaupun kadang-kadang tu dalam tu dia sama je dengan paper online. Tapi kita cara kita tulis word yang kita guna tu dia menarik minat orang. Yang macam kita tengok tu ada benda ni yang kita tulis. Ada contohnya perkataan. Perkataan tu orang jarang guna ke contohnya. So dia jadi satu faktor juga lah untuk di orang baca. Dan bila orang, pertama kita nak orang baca paper kita. So bila orang baca, kalau paper tu memang related dengan dia baru dia akan cite. Okay, dia mungkin baca juga, baca saja tapi tak cite. So bila dia baca tu, satu nak bagi dia baca. Yang kedua kita kena pastikan paper kita berkualiti lah, berkualiti supaya dia akan cite paper kita. So biasanya dalam paper tu kalau boleh dalam citation kita mesti kita cite journal lah. Janganlah cite banyak conference proceeding. Okay, sebab conference proceeding ni kalau journal yang berkualiti, yang Scopus ataupun WOS, dia tak suka kalau kita cite banyak conference proceeding. Dia akan komen. Dia kenalah kat saya, dia pernah konsultasi saya buat review paper. So dia komen, dia kata dalam review paper ni ada banyak juga conference proceeding. So macam tak perlulah, conference proceeding tu tak perlu banyak-banyak. Kalau betul-betul dia betul-betul related kita, kita masukkan. Tapi kalau tak perlu sampai banyak sangat. Okay, 2-3 cukup. Okay, adakah saya ada soalan? Hello, saya ada satu soalan doktor. Ya. memang bagus eh. Doktor punya talk tadi ni memang banyak info lah. Memang terbaik eh. Cuma satu nak tanya, bagaimana kita ni IPG POH ataupun IPGM ni nak ikut rentak lah. UUM ni memang dah establish as aspect apa penulisan artikel ni. Macam mana kita langkah-langkah yang perlu pihak kita buat supaya kita ni nanti dalam 10 tahun lagi kita akan sama dengan IPTA. Pandangan Dr. Rochari sebagai ketua jabatan lah, mungkin pengurusan mungkin dapat sikit info lah untuk kita share dengan rakan-rakan kita di IPG. Itu ya, Doktor.
Okey, terima kasih Dr. Kamudin. Okay, pertama sekali saya sebenarnya agak terkejut jugalah bila diminta untuk share tentang penulisan jurnal ni di IPG. Sebab saya tak sangka sekarang ni IPG dia memang ke arah penulisan jurnal macam ni. So sebab selama ni kami duk ingatkan macam universiti tu kan, IPG duk kena kan. So macam IPG pun nak tulis jurnal, jadi macam dahsyat lah, hebat lah. Terima kasih. So yang pertamanya budaya tu lah, pembudayaan budaya tu. Ha, sebab saya tengok budaya tu dia, bila dah ada budaya tu dia senang. Nak develop budaya tu yang susah. Sebab bila tak ada budaya, sebab macam saya, contoh saya lah kan, masa saya baru balik dari PhD, masa tu saya tak tahu pasal penulisan jurnal. Saya banyak buat conference proceeding masa tu. Saya banyak pergi conference, pergi present paper, share present paper. Sebab saya tak dedahkan dengan penulisan jurnal. Okay, masa tu saya rasa conference proceeding tu dah best dah lah. Lepas tu bila dah balik tu, bila dah lama-lama dah diceritakan tentang jurnal ni, so dah tahu ni, barulah slowly. So nak masuk kepada Scopus tu agak slow lah. Sebab masa tu baru tahu, so baru try buat refereed. Bila dah try buat refereed tu, baru berani nak cuba Scopus. Kan dia macam slow. So once dah ada dia punya budaya tu, dia jadi, penulisan tu dah jadi biasa. Dia jadi macam wajib. At least tahun kena ada 2-3 paper contohnya. So dah jadi macam satu kebiasaan lah. Dah tak ada masalah lah lepas tu. Baik. Ini ada satu soalan daripada Sharifah Zorina Syed Mustafa. Soalan tu dia tanya macam ni, cikgu ni kot. Bagaimana di peringkat sekolah ni pun dia, cikgu ni nak buat tulisan jurnal ni. Peringkat sekolah nak buat penulisan jurnal macam IPG buat ni lah. Jadi apa pandangan doktor ke ni peringkat sekolah? Peringkat sekolah. Apa langkah permulaan? Ikutkan dia tak perlu kan sebenarnya kan? Saya cuma nak tahulah ni, kalau ikutkan dia peringkat sekolah dengan IPG, dia keperluan ke macam mana? Macam IPG sekarang ni KPI lah, kita dah ada KPI dalam apa Cik Mubin? Dalam krip kita ada KPI. Kita ada krip. Jadi kita ada consultant, publication, jadi innovation dan juga research lah. Jadi salah satu daripada kita punya KPI lah untuk mencapai bagi peringkat IPG lah ya doktor. Bagi sekolah mungkin secara cemerlang mungkin. Mungkin secara cemerlang mungkin mereka nak mohon secara cemerlang, antaranya aspek research kena ada. Jadi kalau di sekolah ni, doktor, apa peringkat awal nak bagi budaya gitu? Budaya tu berkembang. Doktor kata tadi budaya tu. Apa kalau kena ada bengkel ke, kena ada kena ada pertukaran kewangan ke, apa pandangan doktor? Kewangan ni payah sikit eh. Kewangan tu mungkin tak boleh nak sentuh, mungkin aspek dari segi kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak IPTA ke IPG ke, contohlah ni contoh je. Nak bagi budaya ke tu. Biasanya kalau yang sambung study, yang buat master, yang buat PhD tu memang akan didedahkan dengan tulisan jurnal lah kan. So kalau cikgu-cikgu yang memang ada master, memang ada PhD tu, dia dah ada ilmu jugalah pasal penulisan jurnal tu. So mungkinlah boleh cikgu tu sendiri yang jadi apesi untuk buat bengkel pada kawan-kawan, atau nak panggil supervisor dia ke, maksudnya untuk minimaskan kos lah. So mungkin boleh buat bengkel juga ataupun buat online bengkel macam ni ke, mungkin perlu untuk pengundangan awal kan. Betul. Online bengkel lah. Macam Puan Sharifah Zorina beritahu ni, kajian tindakan yang digalakkan. So mungkin ni untuk improvekan dari segi teaching and learning jugalah kan. Okeylah, dari segi sama-sama mengajar tu boleh buat research. So tengok apa teknik yang kita buat tu, adakah boleh improvekan kita punya pelajar dari segi grade dia. So itu kajian yang baguslah untuk sekolah, untuk IPG jugalah. Dari segi nak tengok, nak improvekan kita punya teknik pengajaran kita. Dekat UM pun ada juga, kita panggil saya lupa nama dia,
tapi dia bawah UTLC. UTLC tu memang satu unit yang untuk teaching and learning unit. Memang research dia berkaitan dengan teaching and learning sahaja. Macam itulah, dia lebih kurang macam kajian tindakan ni lah. So apa yang kita buat untuk improvekan kita punya teaching and learning. Itu satu permulaan lah. Pada saya itu satu research, bentuk research untuk permulaan bagi research yang lain. Dan bagi paper-paper yang lain jugalah, jenis-jenis yang lain. Okay. Okay, terima kasih Dr. Rusyairi ya, atas perkongsian pada pagi inilah ya, sampai ke tengah hari ya, untuk CPD online kita, iaitu pembinaan artikel jurnal dalam pendidikan. Jadi pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh Dr. Rusyairi ya, di atas banyak perbincangan yang kita dapat, input-input bagaimana penerbitan artikel dalam Scopus dan juga jurnal-jurnal yang berimpak tinggi. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih bagi pihak saya dan juga Dr. Kamarudin. Dan kita berharap Dr. Rusyairi boleh bekerjasama lagi ya pada masa depan, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua yang berada di dalam siaran ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti siaran rakaman ya dalam YouTube yang akan disiarkan pada pukul 4 petang nanti bagi yang tidak berkesempatan. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.